syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qist. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man tafaqqahu fi dinillah kafallahu ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja ila talibil ilmi kana kal mujahidin wa iza mata mata shahida wa iza ada ada bi ajran azima wal ghanimata. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa alhiqna bisalihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' wa qalbin la yakhsha' birahmatika ya arhamar rahimin. Puja-puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah di bak malam yang mulia rayanya memberikan kepada getanya Bang Bandung, khususnya kepada urusik kamu Inang dan Agam yang na dalam kampung yang mulianya dan yang na di sekitar tempatnya. Allah pada kali ini memberikan kepada kita lain daripada yang lain. Artinya sesuatu yang sesuatu itu sangat sukar. Langkah-langkah dan kejadian, walaupun banyak manusia menaruh harapan, tetapi kenyataannya, keputusannya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memilih, Allah lah yang menentukan di mana tempat yang selayaknya untuk Allah memperkenalkan dirinya, memperkenalkan syariatnya, memperkenalkan nabinya, memperkenalkan sunnahnya dan sunnah rasulnya. Dalam artian, tiadalah sangat mudah sebagaimana getanya ucapkan. Allah pih mempegat dayah, ni bahasa urang, pegat balai pengajian, pehanjut menyekapakat tamita tempat tamujuk-juk peng batu sapo olehnya tak pedang selesai. Hana sukar bak tak pegah, tetapi kenyataan yang kata uronyu lun hana lun pegah ata golom lahilu, tetapi lun lun pegah yang ata lung yang lilun pribadilung en ukuran umulun. Banyak sangat orang yang mencita-citakan di kampung halaman gaknya, dalam dusun gaknya, dalam desa gaknya, dalam tempat kalangan kehidupan gaknya, untuk nepena sabuh tempat yang layak, yang pada tempatnya akan khusus membicarakan tentang ketentuan-ketentuan Allah, yakni pakat pegadaya jahir. Apalagi bak gedanya urang Aceh,
apalagi Pak Gedanyo masyarakat yang memang khususnya yang berdarah Aceh. Atanyan sering tanyo dengar, tetapi kenyataan sekian tahun sudah berlalu dari Jamun hingga dengan Uronyo, dari Punna Nanggrau Acehnyo hingga dengan malamnyo. Malamnyo ke Gedanyo kalen dalam sago Gedanyo baru kena lahi. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah. Kalau Allah telah memberi kemudahan, maka semua itu mudah. Bak yang hana terjala Gedanyo ahwatin pelahi katanya li Allah. Antara percaya dan tidak, bertanya orang yang nonton punya bukan, tapi mai Allah kana kenya, maka atanya pastinya. Ma qadara yakunu wa ma layakdur lam yakun. Kalau Allah telah mengatakan iya, pasti tak ada yang bisa mengatakan tidak. Sudah mengatakan itu bukan, jangan engkau paksakan, itu akan menjadi kenyataan. Anak mungkin. Tinggal Nabi ini berat. May yuridillahu biha khairan yufaqihu fiddin. Bagi siapa-siapa yang dipilih oleh Allah, siapa saja yang masih Allah Ta'ala pilihkan, mantang necalon oleh Allah, siapa saja yang masih dimasukkan dalam orang-orang yang Allah Ta'ala tentukan itu calon orang baik, baik laki dan perempuan, maka cara dari Allah cuma satu. Hana cara lain ba Allah. Tok sabo. Yufaqihu fiddin. Orang yang baik menurut Allah, kan God menurut tanyo, maya God menurut tanyo, nyan golong tente, atanya God menurut Allah. Tapi maya God menurut Allah, hana God menurut manusia, kakak hana God, tiga-tiga, adhai Allah Ta'ala, dan pegah God. Arti jipu, dari sinan ke, dari pilihan Allah Ta'ala mula-mula, kamu akan menjadi orang baik. Siapa yang Allah Ta'ala pilihkan baik, maka itu akan baik. Urang yang ngejalan di Allah Ta'ala, dia kurang God, urang yang pasti God. Yang penting benar judul God, ukurannya God kedroi tunggu. Menyebahasalah eh, yang penting ile bak kaya buta tempula. Masalah pajan di muboh, nyu terserah. Tapu belawah, tapaju kedroi, nyan hak tayo. Menangsit. Nabi nekun, menyeurangnya negalak li Allah, yufaqihu fiddin. Maka bagi orang itu, akan Allah Ta'ala mudahkan, baik laki dan perempuan, orang itu diberikan kesempatan yang sangat luas, mudah dalam segala urusan, dari hana nepuna li Allah, dari hana rencana neputimuh program li Allah, sehingga pakat ketanya rame-rame bujadeh, jadeh atipu, yufaqihu fiddin, memahami ilmu agama, memahami agama Allah, fakih, bermakna fakih, paham. Paham tentang apa? Paham tentang agama dengan sebenar-benar lagi ketentuan yang nepuna oleh Allah, yang kalih neajarkan oleh Rasulullah. Din. Dalam bahasa istilahnya, din. Apa itu din? Tatanan kehidupan. Islam. Dinul Islam. Din. Tatanan. Ketentuan. Dalam mengatur kehidupan, baiknya kehidupan bukan ditentukan oleh keadaan, yang keadaan yang nabak ketanyo, tetapi God ngan hana God, aturan kehidupan ketanyo. Kalau seandainya kehidupannya diikatkan dengan nilai-nilai Islam, hana mungkin ketanyo dapatkan nilai-nilai Islam dalam tatanan kehidupan, menya ketanyo han getempuruh li Allah dalam kawan manusia yang memahami agamanya Allah. Terserah cara, terserah pakiban cara. Yang penting agama bermufhum. Mufhum pakiban lagi mufhum yang dimaksud dalam agama. Kan mufhum getanyo tayak pegahnya agama, tapi getanyo bermufhum lagi yang dipumufhum li agama. Nyo hana mangan cadaram dua butui-butui hana muda.
maka dalam utuhnya yang berokon di tinawa jarang nau reung bere meyawak jak kena nyan ka dente saja ti ureung han bere bubuat la utuh ni ureung bere ha nyo la utuh nyo utuh ma lun kira-kira tun-tun 2020 2013 bahkan ujung-ujung daripada 2012 yang teringkat 2020 lung nalung jak-jak kena dari jauh dari tamalanga bedah jak kena kadang-kadang malam lautannya hubungan Nabi Adam lautannya thona thutat hana lung thutat-thutat dulu watenya lung nalung mengen-mengen sampai dengan uronya artinya watenya aktif lung ikuti puna ni langkah urang mapesa urang yang memperhatikan sejarah Aceh tinggal ino nasitus wate lungja tanyo kono lungkala thang na lungja kono dedo te lung du tanyo inang ti ade balai du pegah dele urungnya na pernah lungja mak yang lung kena pegah watenya hana terbayang yang bahwa tempatnya akan tacah puter tak puteran tanah tapi nah iya taduk getanyo program ji untuk yufakihu fitin ingin memahami agama Allah tetapi amati Allah Ta'ala kerana kenya kiban tanah pegah kon wati Allah Ta'ala kerana pegah inan na tempat untuk mengenalkan agama lo ketentuan lo tanyo tak pegah hana mungkin tetapi Allah sudah mengatakan itu mungkin maka mudahlah segala urusan. Kiban cara ik mudah, Allah Ta'ala akan nepulahi urang yang tukang pemudah urusan. Lagi nepegah le gure buno, lagi nepegah le urang si tanyo buno, karena ada orang yang menjaminkan, yang memudahkan urusan, yang pegat pengurusan, akhirnya jadilah kenyataan. Manfaatkan hana awai. Awai golong ketentukan di Allah. Tapi dalam ilmu Allah lang utenyo na daya. Pajan dahe menyaba Allah ka awai. Truk bagdanyo nyu malamnyo. Maka syukurilah nikmat Allah yang kana beri oleh Allah Taala kepada getanyo bang Bandung harapan keinginan daripada kita semuanya. Semoga tempatnyo akan menjadi tempat yang benar-benar menghidupkan apa yang kita cita-citakan. Insyaallah dengan keyakinan bersama, usaha bersama dan tamu pakai-pakai yang jid getanyo pengguna atanyo insyaallah darul mufaddalnyo dayah yang mulianyo akan masyhur sebagaimana asal daripada dayah yang mulianyo yaitu gure tanyo sendiri Tunku Haji Sibran Malasi beliau ulung ulegle gure ya di ulung tuan dari maya lung ubeno gur ule ubeno gur ule lung ban lahi lung warogot lung duri ure na jutin jutin na kito kito na dhut dhut li gure ya jamun wate di mudi maka uronyo beliau kageno insya Allah dengan latar belakang yang pernah beliau miliki kami yakin ini bukan yang pertama sekali tetapi sudah berulang kali insyaallah di bawah kepimpinan beliau dayahnya akan udit sebagaimana yang ditanyu harapkan insyaallah kemudian selawat dan salam tamdua ba Allah bertabi-tabi Allah Ta'ala limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi kita nyu Nabi Muhammad yang telah memperkenalkan banyak hal kepada kita nyu umatnya melalui hijrahnya Rasulullah akhirnya tibalah Islam terhijrah Unanggro Aceh yang mulia karena na hijrah Rasulullah
akhirnya pelajaran hijrah yang pernah nepulumah li Rasulullah dengan para sahabat ujung-ujung jih urang-urang yang na ahwatel li sahabat tanyo hana bangai-bangai kat dengan sejarahnya han sampai li tanyo han mupu mubajud dengan kedatangan pemahaman tentang Islam, tentang iman kena wajah, itu adalah berkat hijrahnya Rasulullah. Bahkan tak pegah berkat hijrahnya Nabi, Islam bangkit, Islam berjaya, Islam kompak setelah Rasulullah memulai menggerakkan langkahnya beserta para sahabat meninggalkan kampung halamannya yaitu Mekah menuju Madinah. Akhirnya nampaklah Islam yang sebenarnya setelah Nabi tiba di kota Madinah. Waktu di Mekah hanjet deh Islam. Paling-paling Islamnya jet pegah dup kalangan-kalangan urang tertentu. Tetapi pada saat tiba waktu tidak bisa lagi dibicarakan, jangankan untuk mengamalkan Islam, membicarakan Islam sudah tidak boleh, dilarang di Nanggro Mekah. Akhirnya Allah menurunkan ayatnya, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasiatun fa'iyya ya fa'budun, yang jangan kamu katakan wahai orang yang beriman kalian tidak bisa untuk menjalankan amanah lun pegali Allah. Yang baik kata ya pegah hanjat ibadat Nanggro hana aman. Yang baik kata ya pegah hanjat kata mutauhid, hanjat kata dakwah, hanjat kata sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar di atas bumoluk karena ancaman bermacam-macam ancaman. Lun beritain pegah li Allah melalui malaikat Jibril watetren ayat, ya ibadiyalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah benar-benar beriman, wahai orang yang beriman yang percaya dengan ketentuan Allah, yang percaya dengan ketentuan Rasulullah, yang percaya dengan apa yang telah diaturkan oleh Allah. Inna ardi wasiatu, bumulun nepegah li Allah luah. Bukan hanya kota Mekah, kan Mekah nyua manteng, kan Nanggro Mekah manteng dunia yang lun punah nepegah li Allah. Luah tat Nanggro lain, sempit tat Nanggro Mekah, gersang tat Nanggro Mekah. Kalau seandainya bukan karena ada Ka'bah, kalau seandainya tak ada sumur zam-zam di kota Mekah, sungguh Mekah tak ada apa-apanya dalam pandangan manusia. Karena na Ka'bah, karena na mun zam-zam, akhirnya na sumber kehidupan. Tetapi na pegah, na lain yang lebih god daripada Nanggronyo, yang lebih subur, yang lebih indah daripada Nanggro Mekah. Nanggro teh yang dimaksud adalah Yasrib, yakni Nanggro Madinah. Fa'iyya ya fa'budun, menyaka hase han hase sembahyang di Mekah, han hase ta'ibadat di Mekah. Na Nanggro Madinah hebat, mereka lebih bisa menerima apa yang didakwahkan, mereka lebih mampu mencerna apa yang disampaikan. Wahai Muhammad, aku perintahkan dirimu, bawa rombonganmu, ajak orang-orang yang beriman untuk berpindah tempat sementara, meninggalkan kampung halaman menuju kota Madinah. Insyaallah di sini akan lebih mudah gata menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Terbukti nemu leblang tun Nabi nedakwah di Mekah hana urang tamang yang meribari-beru, leblang tun pegahabah di Mekah hanya ratusan orang yang hijrah malamnya lebih kurang 70 dro, ada lebih bacut karuh anak-anak mie dro Madinah. Hanya dalam jangka 10 tahun Islam sudah sampai kepada negara katruk bak Nanggro yang ke Nanggro Arab, tersebar Islam kemana-mana. Hana trip lihnyan leh wafat Rasulullah hanya berselang beberapa tahun, puluhan tahun, takunlah retuh tun
Setelah Nabi pulang, Nabi menghadap Allah, Islam karena kena wajib. Abad kedua dalam salah satu sejarah, bahkan takkan salah satu, karena beda dalam kisah. Artinya bak tun 200 Hijriah. Tun 200 Hijriah. Nah yang pegah 200. Kan bak 200 tun. 200 tun lebih. Nah yang berani mengatakan sebelum 200 Hijriah, golong abad kedua, Islam sudah berada di bumi Serambi Mekah. Dan hana nanggrolaid yang mampu menjalankan orang menunaikan ibadah haji. Asia, urang Asia, atih nama nanggrau Asia. Urangnya gejak kena wilayah, truk kena baru berangkat, kapai dari Labuhan Haji, Jawa Haji. Dari Jepang, dari China, dari mana-mana. Namun dia kaji ejak keroy. Hai tu hoja. Hai tu hoja. Pekan. Udah ino ya ceh yang tu pat-pat Mekah. Awaknya dengar-dengar sakai Mekah. Watenya yang na urang dari Arab. Ino ya ceh gue-wit. Kiman tanah jak lalang ut. Lala ut tanah jak butruk langsung buat tempat. Puna tekongan ni deh. Buat tengah lautnya ejak tawet na lampu. Nah lampu kuning, lampu hijau, naik pegah belok kiri, belok kanan. Hanang dengan perasaan arah mata angin yang urangnya ikuti. Khasyaf mampu memahami pergerakan air laut. Nyo kuno neja. Baktun kedua, baktun abad kedua, Islam sudah menetap di Aceh dengan sebab hijrah. Maka yang tanya pegah, insyaallah taala dengan berkat selawat ditanyo kepada baginda Muhammad, dengan berkat selawat ditanyo kepada para sahabat dan keluarganya Nabi Muhammad, dengan berkat perjuangan hijrah yang kali genampakkan oleh Rasulullah beserta para sahabat dan telah diikuti oleh orang-orang setelah urangnya, yaitu para tabi'in, para ulama-ulama yang mutakaddimin. Semoga di dalam kampung getanyonyo, di daerah getanyonyo, dalam sago kuta rajanyo, insyaallah akan tercetaknya kembali manusia-manusia agung yang diberikan keberanian oleh Allah untuk berhijrah daripada kebiasaan sebelum malam ini untuk berpindah kepada kehidupan yang kita maksudkan sebagaimana yang kita bicarakan 2-3 sehari sebelum, sebulan sebelum malamnya. Lagi yang kata pegah-pegah, semoga mulai malamnya getanyu akan termotivasi untuk tak ikuti jejak yang kalhe ne ikuti le urang-urang awal. Kita tak perlu berhijrah jauh-jauh, cukup keluar daripada rumah, tamam dalam budaya, taduk tak pegah tentang agama, nagure yang bimbing, insyaallah getanyu akan bisa memahami walaupun tak banyak, sedikit insyaallah pasti. Yang penting betatin menyahan tatin ada berangkaban nunggu han akan selesai. Maka selanjutnya rahmat dan keampunan tanggung jawab Allah bertabi-tabi ini bersampul oleh Allah Ta'ala kepada para generasi-generasi yang mengikuti hijrahnya Rasulullah, yaitu para alim ulama, para wali-wali Allah yang rela berhijrah meninggalkan apa yang mereka miliki, apa yang kalih genikmati diberi oleh Allah, tapi hanya nikmati karena maksud daripada urangnya yang lebih arif dalam memahami kehidupan dunia. Dunia bukanlah untuk dikonsumsi, dinikmati,
Tetapi ini dunia hanyalah sekedar untuk berinvestasi untuk akhirat. Dunianya kan tempat menenang-tenang. Tempat dunianya kan tempat semaju-semaju. Tetapi dunianya tempat tapi yufiat. Azra'at ad-dunia mazra'atul akhirat. Tempat tak semula fiat. Lih tak pula tak putboh. Olehnya tak paju. Inilah gambaran dunia. Tak lama. Menyak urang pula bakreti. Paling tibulun dual hebulun. Kapanen. Menyak andai kata urang pula padi. Menyak urang jamun. Lebulun, putbulun, nambulun. Kapanen. Tetapi. Menyak tekedi legetanyu hanamupuk. Tak kira legetanyu. Wate truk kena udunianyu. Tempat tak grup-grup lambung. Hana tate legetanyu. Mesintung dalam alam barzah. Hana tate. Padahal pengalaman kalih tagalan kenyataan ike mata getanyo kalih tahu nyo getanyo nyo sisa-sisa tsunami urang ike bahle iya nai cok mendung iu nonton berotai tengok di tempat selamat di lejung o ijung udah mentangkulu tapi tinggal itu berotai iu urang lain meninggal hai taku huru untuk tatanom mai. Itanyo di samping manik manik yang selamat. Yang manik tekedi, tanyo penduduk asli yang tagonyo. Teman manik udang yang hijrah. Kekira kasoh bandar Aceh. Kepada gaduh kanya besoh kampung. Nyai kanya hana gengian kiban hi. Oh watay Allah Ta'ala. Nepulurung ialah ut watenya nemi kena udaran. Kita adalah penonton. Sebenarnya kita juga telah berhijrah beberapa kali. Nepaksa getanyo oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah. Artinya mutuka-tuka kehidupan. Dari hana nepena balik. Lihana nepahana lo. Inilah dunia. Selalu saja berbeda dan terus berbeda. Dengan berkat perjuangan para ulama. Yang beliau rela berjauh-jauh. Berjalan jauh-jauh demi menyampaikan misi dakwah Rasulullah. Dengan cara berhijrah. Putra yang disampaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar mesti tepat sasaran butruk bak kunyung manusia. Semoga tanyonyo kanlah urang yang kerih ati, getanyonyo kan urang yang buta mata, getanyonyo kan generasi yang tuli telinga sehingga tidak bisa membedakan lagi mana yang benar, mana yang salah. Insyaallah agama akan terus berjalan. Orang-orang yang terpilih akan selalu Allah Ta'ala kirimkan kepada getanyo. Hanai kampung bro, nekirim urang li Allah. Ho nekirim sajan kawan getanyo. Pakan lagenya begini begitulah tatanan tata cara Allah Ta'ala neputuri putra yang peleta puturi. Dalam dunianyo dua macam mak. Nagot, naya hanagot. Man pataturi got, pataturi atah hanagot. Allah Ta'ala maya gena pegot getanyo, geperempok ngena tagot. Maya Allah Ta'ala gena pubruk getanyo. Nyat Allah Ta'ala gepudrempok ketanyo ngan ata yang bro. Contoh. Contoh. Tidra uragam beota temayang. Dedo merempok perumoh urung jemua temayang. Nyai lakonya dedo jemua geroi. Bukan. Amnya lako na pikiran. Nyai lako ilhab apa ni. Nyai lako ilhab lako pungung di tengah jawai. Ya, ada bertaruh kumah ke, benda je jauh lagi. Taruh kumah ibar. Tapi nak orang rencana agaknya bergat ke? Sehingga bagi amitah tu orang kat-kat. Tereng tak dengar. Yang baklong sendiri nak orang tanya. Tapi ya, yang rencana kena jauh je ni. Pupul. Nak darah baru, nak tak apa? Darah baru pun buah. Hai naik daya. Maka pun amitah uri daya. Ini nama timpang pun kan leh sih. Hai leh abia. Ini ketemu ni yuk litangun. Maika, hai rauk lagi apa yang nanti. Temu yuk higop sih. Maka pun nak minta urun daya. Lung ingin berbuat baik. Saya ingin berhijrah kepada arah yang lebih baik. Lung hana lung semaya. Hawa lung tak perumuh lung bu urung semaya. Ngat lung iperno lung semaya. Dan lung hana ingin anak lung. Urang hana semayang. Nyan ke urang. Jodoh tiba-tiba aja deh. Kamu nan jodoh.
God urangnya. Pakan God karena merempak dengan urang yang God. Juga sebaliknya, na urang ini dasar anak God akhlak. Iganya mena-mena na judit, ana muci dat. Atai na urang ba ngonda, ana muci honda mahai dat. Ngonda supra je munjur. Yang penting na ngonja. Atai kam wi-wi, atai kabe rumo. To yang ba-bai. Menan akhlak ge. Ana pilih-pilih dat. Aurat mena-mena na ju. Dudu merempa. Gepilih li Allah Ta'ala. Allah Ta'ala selalu saja menentukan kapan hambanya baik dan menansik sebalik ji kapan hamba itu jahat. Nyen mandum nabak drawan Allah. Cuman getanyo gi pegat pertimbangan. Jangan bermain-main dengan kejahatan. Ditakuti kamu itu akan menjadi orang jahat. Menan nepegah li ulung Tuha. Dan menan tabiat yang kalian nepegah dalam kitab. Tanyo gi mita yang god-god. Maya orang yang gena ubro li Allah. Laganya si. Gue perempak ngau orang yang bro. Lelako le urinang yang batat guna merempak lako yang tem temaya. Lebih-lebih le merempak orang yang wo daripada hendret. Orang daya. Itu punyan kali pegah le orang hai. Baik nama kahwin dengan tinangnya. Leblah ger hari cungku ka. Nyan getat le ger kapatah. Nyan kat le getat le lak getat le kalah kapatahnya. Kapadung ger ceru. Ikhun le gekhun le tunggunya. Nyan hana urusan bagi lu. Lung-lung kalen ke nyan na kehidupan lung bagainya. Hana gaya ber ke nyan drone urung daya. Get nyan menyajit ke perumuh lung. Berarti get nyan lah murid pertama lu. Tiap tak gecok ketimpulan. Memang kalah gaya nyan keputusan Allah. Itinya nyan barokan baile tak pegah itu. Oh semayang. Tepat waktu yang mujamah rakaat temayang hanagat mudu teman bangka merempak lakawai tungku iji pi rencana untuk berubah rencana ini taubat gepu taubat God dari hanaya murid orang sok lu pun tu menggantungan kami dari berokan dipakai tepi pet duduk kaituk jilbab manjir ke perumah tungku itungku orang semua murid orang raya teruk anak murid. Nyan li urang inyongnya dari borogon hana musa hana musa langsung jet membalik nama ummi ijum jaro le urang mahap maya bi itu pu sejarah hudib tulah hai ju tapi hana kau putelah ro kenapa itulah kehidupan boleh saja begini boleh saja lain lagi. Nyan maya kena God na cara. Maya kena berupi na cara. Orang inang gua daya. God nyan kalih geber. Kalih ke ibadat idih daya. God kedih mak tapa abih pengkana. Le abih pengkana. Bak tajuk ji bak pendidikan. Dudua merumpak lakau wajih orang hanamu osaw. Bak tak kira le getanyo bereh. Ipuh-ipuh hidro wate kena nikah. Oh wate le nikah kai pegat masalah. Anak getanyo daripada dari jilbab yang panjang bajia yang luah bajia yang raya ah wate kamu rempuk lako yang jahat akhlak dipaksa anak getanyo untuk berpakaian yang hana layak dengan sebagaimana yang dia pelajari kan lagi ia ber ituntut lilako dudo bahana mangat ngelako ai pegam yang hangkatin pakai hangkatin dengar lagi lu pegah bertile urinang lain ni pa. Ana masalah kukubah kah ataupun kaduk kah rumah lum hana kuputubit menyemenan baje ke ngan dia mata brep brop yang namanya mutuah nyen pun ile tetu jilbab oli nyen ganto baje tu luwe nyen pikan luwe pura-pura arat-arat ke deh pakan menan kejadian karena lakau urang buruk akhlak man ek mungkin berubah yang ka berubah tempu hai ile tabile mu ubah. Ijih atanyan mandum menurut urang pertimbang, menurut urang tuntut. Dan nasib yang sebalik ji, urang agam nagiak bet merempak perumah urang hana bet. Tetapi karena terlalu cinta, cinta mati. Yang apa awalnya? Cinta mati. Baru 3 minggu di tengah kamati cinta. Nyati cinta mati lah ujian yo nak buku. Awak mati cinta, kata bodoh lah.
Anal trep jino ya yongku. Mau balik bebe utapata ga. Nyan letung ku nyan gadah kupiah gadah ya kerung truk bak tingkat payah tuk lu puntung. Bakat maha hitung lep rumah. Nyo yang lom kena pegahnyo yang tanyo maksud malamnyo. Itanyo berokan hana terbiasa dengan lagenyo. Tak hana terbiasa lagenyo. Nyo mek tegedi Kanada ya. Nyo ntrik tuatana ntrik ino kalahin. Nyo lang utir nyo Kanada limangga nyo mek tegejut ni. Yang kalimau wate adan tu pengen pegah nyampa nak kau daya ada adan. Hai berakan hanan deh dah. Jo oh dah nyor rumah ngan teman jitmi anak ke rumah dah. Nyor baik karuru dawan tu. Maya hanan jadi malam nyor juga pegah. Maya adan tha ah napa ya hai kuda halung tha. Tergolam taja jo dah kita piu jo. Tapi pada karu tapi kedor dan tu. Akan ada hal yang berubah. Nyo ino dalam tagoh kita nyo ntre, nyo akan berbeda kehidupan. Yang jelas jamiah nyo akan mutuka-tuka. Dan sabetro, long atih nama anu daripada gurai. Ilung lagi long pegah puno urusi, long kegaknyan dunia dan akhirat. Menyelun karena ina ilu ino di Banda Aceh. Sempat tak sempat, akan saya usahakan. Walaupun tak lama, hanya sebentar. Mau tidak mau. Lung akan kembali lunjak kenung pu ke urau ataupun malam pu ke bengah ataupun tengah malam. Maka lung lak tahu urung si lu. Dan kan lung mentah idung ku ramayana yang anak mesiga kan lun lebih berpuluh roh yang sabuh gelah anak tungku yang taboh gelah ngan lu pet peluh rau yah di rau ma lai lai ma rau mentin mentin rau udayah tungku ma tungku ayah tungku yang tungku gure katanya yang jir kaya nepegah nepurno meno nepurno mendi dan ika mopi oh matel nyo sabab na yang galo abis tepe sabab udang tidak rau sapat baru tengah temu putruk putruk. Nyo bentre na pegah ledrawan kaca prah tat kampung tayo. Nyang kahana ta tune tune urang du ka tengah-tengah malam kadang so-so leh pancuri-pancuri pane leh. Nyo akan na haba-haba nyo ndre nyo ko awai nyo ko pegah be tertero urun-run ku ko lidah ndre. Be pun pakap muat. Ah wate kata pegat memang na cantoi tiba-tiba tu sapat. Tetapi untuk baik demi generasi yang baik. Nyo getanyo malam nyo tak coba untuk mengerti bagaimana keadaan kampung lihna daya. Nyo bumupum tetetat. Maka dalam hal nyo, lun lunjak keno hiat untuk ikut pakat. Awate ne pegah li tungku, ne pegah li gure untuk ikut pakat. Ne tanya pakibat di antara pendapat hanya tanya mbak ane. Karena nenek cok tempat ik katimja ik pulan ik pulin maka ikamu menjawab berangkapat neduk tunggu jangankan idarat bak tengah keruang dalam laut atih bot nepegat daya insyaallah menyakani wawaw kamu atih nama anin hanangan muwaw dengan bot akan kamu pegat rakit insyaallah walaupun tripruk kamu akan melihat hawa nyo janji lut atas nama pribadi dengan ayah rohani ulung tuan dan malamnyo lung-lung buktikan yang bahwa lung siap untuk bergabung dengan urung drone kalau gabung mendunggu menya gabung mendunggu hana payah drone yu memang ilungnya urung si ilung jangankan ino nepegat daya ada berangkapat nepegat menya kalung tupu ne undang hanan ne undang ne pegah hanan ne pegah insyaallah kamu meja lagi ageu tanyo lang kampung si wate tanyo lang rantau tatupu ayah tanyo berpisah tanyo ngan iah da cukup trip dudo tatupu ayah tanyo kamu pat alamat nyen tanyo ane yang memang sah ane iah nyen putra yang na yang jeut tapu blau walaupun jeuh ge tanyo akan berusaha untuk teak tahu urung si menanti kamu
menanti leurung ron. Maka dalam halnya lung-lung ya kena hanya untuk pembukaan, pembukaan kejadian yang bahwa malamnya kita nyotawo pun kena udaya. Buna urawana tapegat acara kanduri bajut, acara syukuran sama dia bersama. Karena segolong taduk tanyo ino bak tempatnyo na urang lain yang lebih awai du. Puke deuk tae le ketanyo ataupun hanade. Yang katente itanyo tayu minah go taduk tanyo. Talakeidin buno rame-rame. Tamohon ba Allah. Nyo le ketanyo taduk ti lagi nyo tempat. Menyang berokok ni hati lewat. Anta je mau bejina. Maka buat. Maka letak buah. Putra letak buah. Urung ton lebih hentuk buah. Putra pegang. Yang nak yo nak nak minyak mana. Nah, yang urung yang rumah. Kenapa patah goyang. Nyati gua. Tengah malam mana. Nyak. Bekang yang kenan. Kedih kau. Maka. Kobduh yang nak perlu. Untuk. Weh, weh, tengah malam, pokok pun, menurut daripada-daripada, tak pertengah-pertengah ji. Tetapi insya Allah adanya juga tanpa masalah. Kenapa? Karena ini ja'ilun fil ardi khalifah. Yang berhak mengatur dalam dunianya, bukan mereka. Tetapi getanya, makhluk yang gebunan dengan manusia. Menyatanya manusia taat kepada Allah, semuanya akan bertunduk oleh Allah kepada getanya. Tapi yang getanya tak maksiat ke Allah, yang jangankan orang lain, jangankan makhluk yang lain, keluarga dro tersendiri haitim tunduk kepada getanya. Begitulah, jangankan orang lain, anggota dro tersendiri haitim patih di atas perintah hati getanya. Kenapa? Karena hatimu selalu bermaksiat kepada Allah. Anak payah juuh-juuh dadak dengan contoh. Kemudian yang katanya hormati lagi katanya muliakan urunci katanya bersama Tengku Haji Syibran Al-Malashi beserta Umi dan keluarga yang kamu muliakan, seluruh para gure-gure, para alim ulama, tungku-tungku yang sudah mau memimpin, mengajarkan, memperkenalkan ilmu agama, ilmu Allah kepada masyarakat, walaupun itu hanya kelas ikra ataupun anak MTPA, maka ketahuilah getanyo yang kau bekerja untuk hal yang demikian, itulah pekerjaan yang paling dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena semua kegiatan yang bersifatnya demikian nyen kalihna dalam pembicaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormat daripada kamu, dari ulun tuan pribadi, izin Mbak Gure Bang Bandung kelundu ino di ke urung ron. Bukanlah saya lebih alim daripada urung ron. Bukanlah saya orang lebih baik daripada urung ron. Sebenarnya lunyu adalah anak daripada urung ron, ado daripada urung ron. Bahkan lunyu terkadang-kadang lebih kekurangan, lebih bodoh dalam memahami agama dibandingkan dengan urung ron. Manpaken hidlung yakdu kenu karena kani yudu makaji lungdu. Andai kata hana nabi du tente ana lung jeci nyolong ya duk lagi nyu nyukan salah lung salah panitia tunggu nak salah nama meja ana kurusi ai kana anda duk berogo ke kana bodu tentang ni halung tim duk ana lung buhyum dan pih nyu nak kurusi karena malamnya ni malam tengok tempat dua gerom tenteng kemudian gagu pegah leurung tuha sering tajak geleung titu jareung taduk geleung tika nyelung karena berat hajareung kan tika kursi na meja-meja mami tegedi et malam tingah mentem wek-wek lung ino nya mo thotayong tanli pagad ka biasa maka ni bak malamnyo kalau seandainya nanti ada kesalahan
adakala ada perkataan yang memang kurang bagus dalam pembicaraan lu, waten dengan leurundron nyu bule datat maaf. Apalagi keadaan lu pribadi lawiknya tengah lagi-lagi menun. Artinya kalau enggak normal dalam kesehatan, belum selesai permasalahan yang tengah luntuan hadapi dan lungjaknya sira luniat pegah namun doa gelung bertegar bersehat bermampu lung kuasai diri lung, jangan ada bermalas-malasan baik sampai jiwa lung dikuasai oleh syaitan di atas putra cobaan yang kena beri oleh Allah. Terkadang-kadang terbak lung pegah habar terlanjur perkataan yang nemaklumi karena artinya hal yang berbeda dengan perasaan lu. Tinggal roh lu mengkutubit haba yang kurang mangan nyumu'ah berayutat. Karena yang sebenarnya lu dalam lih kejadian urunnya hingga dengan malamnya golong begitu berani untuk keluar, golong behelung tat golong deng di kekawarami untuk lu pegah haba. Kenapa? Masih karena yang lu rasakan masih cukup jauh berbeda keadaan lu dari uronyan dengan beda ji ngelih kejadian padung-padung uro yang kau ikut. Makanya maaf berayu terkadang-kadang dengan lu pegahabar terkam lain yang sama dengan digethe pikiran lu nyuruhnya lu ja hanya pada tempat-tempat yang lu anggap bak tempatnya mesti payah lu ja. Kenapa menyentega di hana lung tubiat nyolong akan lebih megrit laju-laju untuk lung tubiat tinga nyolong ja tira lu tahu tunggu lu ya tahu gore lu tahu runci lu lung bedah lung ja lung pilih-pilih lung ja lebihnya pakai lung pilih-pilih karena keadaan lung golong normal lagi normal-normal uronya pakai nak pegahnya mah takut pendekna yang tersalah bak lung bicarakan nyumu'ah berayu. Kemudian terima kasih di atas kepercayaan yang kami berikan kepada urung tuan dari urung tuha kampung mulai tungku kesi tungku imum kampung para tokoh-tokoh masyarakat tuha pet, tuha lapan para imum dusun, kepala dusun yang na di kampungnya dan yang na di sekitar kampungnya dan juga kepada mandung para pemuda dan para ketua-ketua pemuda yang bergabung dalam acaranya ni pak malamnya. Selanjutnya kepada mandum hadirin kaum muslimin, mak mutuah, ayah yang berbahagia yang katruk ngelangkah kena. Istimewanya kepada bandung rekan-rekan yang muda-muda ataupun ayah-ayah anda kamu yang lebih tuha umu yang kalih nepasang pikiran urungan malam nepasang badan demi tercapainya tujuan. Bak tak pedeng dayah yang mulianya, bak tak temambak dengan tempat yang lagenya. Maka di atas kesediaan urung drone lun atas nama anu daripada gure getanya bersama mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang ka nemu setia nemu abih nemu selaah untuk meminta tempat kepada urung si kamu, kepada ayah kamu, kepada ayah lun pribadi Tunku Haji Sibran Malasi yang alhamdulillah malamnya awak tetekalan memang dalam siklit hiklap kalaga lagenyu ini luar biasa. Cuman bak malamnya ma ayah Bandung menyelun pegah macam-macam kadang pegahnya pegah jih. Yang pertama ile hana lutung pegah. Bunun alun tayang batunggu telunu e kena putra alun pegah. Ohom berangkap ku aja. Mati hana judul. Nyemi hana judul he dhanunda. Hana tak tepat pat mulai. Tekedi lung kena pegah tentang menyambut tahun baru Islam. Itu pun sudah lewat. Malamnya ka itameng malam ketibla. Andai kata tanya pegah tentang Asyura, itu pun sudah berlalu.
makan ibak malamnya. Menyetekedi tanah pegah bupah tak bumarah tak. Tentir saja hampa. Pekan hampa. Karena keadaan ketanyung juga manteng tengah kurung pah. Awak telun fikir kepulung pegahnya susah lu. Kiban cara lu marit dan putra yang lu pegah. Lun kena pegah masalah pula in. Kup ham nyambung urung drone. Lung kena pegah masalah yang tengah nengik menghadapi leurung ron. Takut salah lung bisaran. Takut salah lung pendapat. Pakat, hana saban tempat ron dengan tempat lung. Hana saban keadaan urung ron dengan keadaan urung lung ini. Di sini. Nyu, maka dalam hal nyu, serba salah. Tetapi, nyu menteng tengah lung putih-putih pikiran lung, kibancara lung mulai pun, bupah nyu kibar lung pegah. Intang teh pun tak mulai ingat timang dengan tujuan yang tanya maksud. Sebab lo nak pegah masalah muharam. Orang dron dengan fikir masalah pegah daya apa kali. Yang enggak pegah hari ini, tak hui ke nyan, tak nak lelaki akah hari ini. Bek pujul ke nyan, siro, enggak pujul, pujul tepuk. Ilong kalau pegah pula lain. Ilong kena pegah masalah pegah daya. Kadang buat orang dron kasetnya. Nyo kali ngurun-urun mampu kuat tama-tama masalah lah. Hai balik kena kedua tingkat dari pulau meri kulah-kulah kena dempu kena tinggal pelung-pelung ter perih di mohon lihat kata lelah. Kiki balok etna le program ni yang ada doang pegat ni. Utuh kena barang dan wate kena barang katan gambar. Ang wate kena gambar kah naga meri. Maka cukup jerat itu. Itulah aku bertiu bina yang kaku jah yang paling hek aku pegah banyak ke malamnya. Yang sama dengan ikut muhadarah yang mana nampu pegah. Kiwan, mak putra aku pegah. Nabi pun nampak je, putra aku pegah. Kiwan, leh. Apa leh? Nyok tangan yang jodoh hati-hati yang kanan. Nyok. Et nama menteng punah rencana lanjut. Lanjut, ha? Mia lanjut berarti kena judul. Berarti judul lanjutkan. Ngekun SBY jemun, lanjutkan. Maka dalam halnya, sama dengan menung menteng. Tacok bak momen-momen hijrah Rasulullah, tanya daripada pengalamannya, tacok. Nyo kena judul. Kena judul betul. Caci ikat, tak punyum-punyum. Tekedi mihana ketimang balung pegah lagi apa pun. Nyo tengah tak pegah, tengah tak fikir, bupah. Bupah balung pegah, baik masalah dan dengar hidron. Berhasil tidakkah kita nyo bak tak jalani ya tayo? Nyo ilai yang payah, tak timang-timang lagi tayo. Mampu tidakkah, berat ataupun tidak? Puakah pui buat nyawa ke? Ataupun gehat? Ataupun pakiban cara? Bek pui tat, bek gehan tat. Menyepui, takut tak pahalai. Menyetekedi gehat, takut-takut buat. Yang butuh kiban cara. Maka menyetekedi jitlung saran. Jitlung pegah. Menyahanapah perbandingan yang sekedar contoh. Tetapi insya Allah, orang drone akan na cara tersendiri. Untuk cara tak keluar daripada masalahnya. Yang pun ile menunggu. Nyobutnya adalah betaku ile nyobut gedayung. Segolong tak pejak buat ngat berjalan. Betatim akui saban-saban. Buatnya buat gedayung. Artinya gedayung dang pada barisan depan. Akui di hadapan. So yang rencana tayak pelumah drode. Ilung-lung tangani etnau. Nyobutnya urusan lu. Ilung-lung tanggungjawab sampai selesai. InsyaAllah. Ube mampu akan lu cipu buat. Nyu benar urung lagi nyu ilai. Menyatakan di hana urung lagi nyu berharap-harap. Nyu lung berbagi pengalaman dengan urung drone. Lung juga nyu urung nyu tengah lung pejak lagi urung drone pejak. Teman awai lung bacut. Kalau lu lagi din bak tungku watenya, wate kamu rempok dengan tungku. Kadudoi lu merempok dengan tungku. Dengan HP.
karena katrip tak hana merumpuk. Ah, watel leh nak kubah kamu aja mun di mudi tungku nemu keluarga, ne bedah tungku nu wau kampung, kalian ne pedang daya, kalian na murid-murid, duda tungku ne hijrah balik, dayahnya ne pulangkan ne murid. Ah, watel duda kamu tupu tungku na ino di Banda Aceh. Dan uronyo alhamdulillah tungku kana di tino. Makanya untuk talanjutkan pekerjaannya, mulailah kita melihat, artinya kita merekam jejak daripada jejak Rasulullah dalam misi menyampaikan agama. Tentu saja baru sempurna getanyo harus tak coba dengan bermacam-macam cara, termasuk dengan hijrah. Hijrah yang getanyo maksudkan adalah hijrah pikiran, hijrah pikiran, hijrah perasaan. Lihnya tunggu baru kami padan gitu. Buno ada dadayang nyumpukat himeno ataupun akan terlanjutkan, akan berlanjut. Tanyo tak jawab berlanjut. Yang menjawab itu adalah lidah. Ini tidak akan pernah terbukti. Lidah tidak bisa berbuat apa-apa. Tangan tak selamanya punya tenaga. Kaki tak selamanya bisa berpijak di atas bumi. Mata tak akan pernah selalu bisa melihat. Telinga tak akan pernah sempurna dia mendengar. Tetapi yang bergerak atanya mendung, kuatnya tangan, benar ni terangnya mata, kong pa bak tadak, mangat tu bak tak pegah. Artinya beha ketanya bak tak sampaikan, putra yang pernah sampaikan. Kalau seandainya itu semua terjadinya daripada keyakinan jiwa. Boroji. Oh, wate Nabi Adam lihna dalam surga dengan kejadian yang kalih nepuna li Allah. Akhirnya Adam dan Hawa nepinah li Allah Ta'ala kena udunnya, nepinah kena ubumum. Pertama sekali Nabi Adam wehwe kibancara nemudip, kibancara neputimang nasib roh ino dalam dunia. Padahal oh wate truk pun Nabi Adam dalam keadaan genyen mating-mating titi Hawa hanamupat Nabi Adam igenyen tinggal hidro gemut tetel-tetel gundah yang benar-benar gundah. Tetapi wate dudo mantap jiwa Nabi Adam, wate dudo mantap jiwa Siti Hawa, pajan mantap. Wate ne ulang kelahi le Jibril ne yak berite ba Nabi Adam siap hana siap. Nabi Adam mesti siap. Kenapa? Allah wahai Adam nepengale Jibril, wahai Adam, Allah menciptakan dirimu, adakah kamu tahu apa hikmah daripada Allah Ta'ala menciptakan kamu sehingga uronyo gatana dalam dunianya? Hana ne jawab Nabi Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, Allah menciptakan kamu sebagai khalifah di atas muka bumi. Hai Adam, dron bek susah. Allah Ta'ala ne pernah dron memang dari syurga. Tempat dron setelah syurga adalah dunia. Memang syurga yang terbaik tempat. Dan dron tinggal dalam dunianya sebagai sebab untuk ngat punuh syurganya Allah Ta'ala. Kebun syurga yang cukup luas. Kan kali nengeng le dron. Nye. Eh mungkin mangat dua netok dalam syurga. Hai han tunggu na perle ngat rame urie perle menya perle berame urie, maka disinilah engkau tempat mencari temanmu. Artinya Allah Ta'ala akan gebi keturunan ke drone. Oh wate drone dalam dunia nuco anu tuco drone nepuo ke di surga nyutugah drone. Eh siap karena kamu puo tujuan. Nabi Adam baru nepega menyanyian tujuan nepega lung li Allah nepuduk lung ino lung siap. Nabi Adam kali ini hijrah. Terkadang-kadang hijrahnya pet mak. Lagi pet yang gejak oleh Nabi Adam. Pun-pun pet. Oh wate dudo mangan. Dan masalah hijrah bukan Adam saja yang berhijrah, bukan Nabi Muhammad saja yang berhijrah. Semua manusia yang dipilih oleh Allah akan dipilih dalam keadaan berhijrah. Baik tidak baiknya seseorang setelah hijrah baru tatuk wogot. Lumpuh-lumpuh lah kayaknya,
Dempua mana? Mereka tak pegah dempua lagi. Dan mereka tak pegah tanya pihak habis-habis. Eh tanya lah kau, tak tepua kau tak kai perumah pejar. Lihat tak mengkawin ke? Yang lihat tak menikah, yang mentang kaca bajarau, yang mentang merah. Lihat li kaca bajarau becut-becut. Yang meri jua kai draw ke lahir becut-becut. Menanti drone jumpa. Drone nama, drone ka. Nyan lah kau segolong jadih dengan drone. God. Tekali dakwa apakah juga main. Minta cara ke bancara pada main. Tekali karu-karu baju-baju tepat. Nyan mempegat-pegat. Nggak bagah god. Pajan tak tupu lah kau tegat akah. Lih na nak miat. Tetia hana tetia. Lih na nak miat. Menanti tanyut lah kau. Pajan tak tupu purmuh tanyut god ngah naga akah. Wate kanan na brigen na digi na gala ampepet leh na na mie menyah na na mie ngan thai ampepet mung dayo kena balik ngeje beram-beram kau nya menanti dumpu-dumpu leh itanyo tak tupu draw temangat ngah na mangat leh kejadian ri maka dalam udipnyo na hijrah guyu tuka-tuka pinah-pinah tempat nyan geken hijrah yang paling kat ate taminah bat tempatnya tayak duk bat tempat baru berlebih jai amal kebaikan nyan baru na manfaat hijrah ketanyo dan kan ketanyo mantang yang hijrah mandum Nabi Idris nan hijrah olinya Nabi Musa nan hijrah Nabi Yakub hijrah Nabi Yusuf hijrah walaupun awak tak hijrah pun Nabi Yusuf payah grup langmon itik langmon lihat duit lihat nyan baru god kehidupan lagi nyo mandum na kejadian dan teruk bak ashabul kafi netubir tengah malam untuk geyak mutsom dalam guha apa tujuan mandum atanya nepilih li Allah untuk menyelamatkan iman dan Islam. Akhirnya hijrahnya pro bak Nabi tanyo Nabi Muhammad. Nedu rapat li Rasulullah membicarakan hijrah jauh-jauh sebelum Nabi berangkat. Awak te keadaan kamu lai memasalah di Mekah. Kah hana pahli mono hana pahli mendi. Kah hana butui lagi nyu kah hana butui lagi ji kah butui-butui terjepi. Dari bulan Muharram pun dua pegah-pegah nyu hana aman li di Mekah. Bak malam sipluh Uro sipluh Asyura malam Asyura Nabi mantap necok kesimpulan beserta sahabat getanyu payah tatumbit inang gro Mekah nyen kawai ke pegah segolom turun ayat kawai ke pegah-pegah oh wate dudo de sahabat pika pekat tinggal sagai menunggu waktu yang tepat ba Rabiul Awal Nabi baru neberangkat punta tujuan untuk hijrahnya pun tujuan. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan agama Allah, untuk menyelamatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhasil tidak yang Nabi pubut watenya? Alhamdulillah sangat-sangat berhasil. Dan tanyo takui hijrah Nabi Muhammad adalah hijrah yang paling sempurna karena kesempurnaan Islam bak perjuangan Nabi Allah Muhammad. Di antara dari trip-trip Allah Ta'ala niwajak Nabi-Nabi mandum Nabi-Nabi yang diwajak oleh Allah membicarakan tentang Islam mandum orang yang gedakwah tentang Islam tapi sempurnanya Islam lagi yang diperintah oleh Allah bak masa perjuangan Nabi Muhammad yang perlu dipertanyakan bagaimana caranya sampai berhasil dalam berhijrah dan menyempurnakan misi dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar mesti tersampaikan. Menyegetanya hantatnya sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah tidak akan pernah mengakui kita sebagai khalifahnya. Bahkan mana dalam hadis Nabi, Nabi ini pegang man amara bil ma'ruf wa naha anil mungkar fahuwa khalifatullah. Siapa yang memerintahkan tentang amar ma'ruf, siapa yang menyampaikan tentang amar yang ma'ruf, dan siapa saja yang membicarakan tentang nahi yang namanya mungkar, fahuwa khalifatullah, maka kamu itu adalah khalifahnya Allah. Wa khalifatu rasulillah wa khalifatu kitabullah. Orang yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar,
sebisa yang kita sampaikan, semampu yang kita bicarakan, maka kamu itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ayah nyen pembela amar ma'ruf nahi mungkar dalam keluarga. Ma, tukang dukung amar ma'ruf nahi mungkar yang disampaikan lelako kepada adik dan kepada ketayu. Kesi, tukang sampai amar ma'ruf nahi mungkar kepada masyarakat. Dusun adalah menteri ataupun tukang bantu kesi untuk jaga gampung, benar dalam ahli gampung, benar dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita enggan menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar secara tidak sengaja, getanyo kata pecat roh daripada khalifah Allah. Menya getanyo hanaroh le dalam khalifah Allah. Hanta temle kata piyo kata cok jando tati atrebaho. Hanta temle putro amar ma'ruf nahi mungkar sama dengan getanyo kata piyo langkah untuk tambang dalam surga. Kalau kita berhenti melangkah untuk menuju dalam surga, maka langkahmu sudah dipastikan berada dalam neraka. Sebab surga itu lewat neraka gede. Lingku tutu siratal musakim baru truk tanyo dalam surga. Selama mantang golong mati, selama masih ada kesempatan menjalani dalam dunianyo, mantang nanyawang dalam badan, tak jalani kehidupan secara normal dalam dunianyo, kita diarahkan jangan berhenti daripada melangkah membela kebenaran. Artinya menyampaikan iman, menyampaikan Islam, membenarkan iman, menyampaikan Islam. Apa itu iman dan apa itu Islam? Itulah yang dibicarakan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Berhasil tidak ditanyo kalinya? Berhasil ngan han berhasil ba'dro ketunggu. Makanya nabi-nabi gambaran Boroji. Putra gambaran nabi li nabi urang hijrahnyo nal heboh kelompok. Mendengar bukan ma, nyo berhasil ngah hana berhasil, jadeh ngah hana jadeh, bagah udip ngah hana udip dayah nyo, nyo bak gedayo, bem daleh ke gom ndrik, dan bem daleh ke lum, bem ndrik anak pegah lidro na, salah buka dayah tanyo malam ji, ma biya tiga buka mudro kah hai keblut, nyo miyo medaleh lu ngabeh ni mendu, kutanda ne, bem sampai medaleh lu. Nang kaje lu yo lu ja yo yo galak lu pegahe lu tahat malam nyu nyu ke nyu. Nyu malam nyu pakat buka daya pun. Yang tukang buka hai memang draw ana bunuh tunggu. Tetapi yang deh lu. Yang main tekad dia mengkeli app daya nyu nelah ro pun deh. Tetekad dia hana ude-ude lampu ude-ude mentai kele ude. Ke bang kadang ku daya panen ajalah banyak tu deh buka pamit dong dah. Yang kam nelah ro pun deh. Mena sayang ne kelung ma. Baik menang. Tamu pudip-pudip. Dari lu pidemi udip dayahnya. Pindah kampung di adri jini yang pijir si. Nyamban kira-kira. Lungtim insyaAllah. Kuna teman minta minah adri jini yang kenobi. Kalau seandainya mesti udip. Ngat udip benar lu. Ilum asai budip berangkap banjir. Niyu tinggal ilum ino. Dang-dang udip. Lungtim si. Mangki bancara abia mentingai no, hai no bedaron nak duk kedau jini. Satu ka empat dua sama-sama hijrah. Yang be ilang kami hiude becu bender trodron mate. Ningai. Nyen ku tuntun lah. Mate teke di hana mathala hana yatim lungi di daya hana mathala. Na tanggung jawab le runron hana bubu abia. Na tingai no tiat. Mia teke di nadron ino kadang-kadang tre je tepega seriko-seriko. Nggak udah masalah biaya nih yatim drone ide ini kamu yang tanggung ini anak hai minatim jilat malamnya udah dekeng kontrak tibulian nabi peng 57 juta kiri mau jinim tahu anak kerja nyono juga tinggal malamnya anak boleh juga tinggal dong kiri melher tuh kuya jauh rumah kuno bayi bikin tegak dahku. Nya, yang penting udip. Cara ngan udip, nyo buta tooh kategori ile. Kategori urang hijrah nyo tanyo urang hijrah. Buah hijrah, kubah atau biasa, mendih, nyo kata nyo mudip ngan cara baru. Kalih tamu putu biat belanja, baju sapo. Untuk ngat lahir tempat nyo, kata mudip, nyo golong. Baru tamu lahir, golong tajak.
mulai galak baru tengah tak boleh bahdana alih ka bebas alih ka gelah alih galak ilung pigalong gat mufok munya ka gelah alhamdulillah tetapi nya kalau selesai maka kategorinya na tiga na pegai nabi na urang gi hijrah na pegali nabi nyo tanyo kata hijrah ke Madinah nyo urang hijrah nyo na leh macam yang hijrah kepada Allah maka agaknya akan gerempol Allah dengan Rasulnya. Artinya truk ke Umar Dina, tugas orang yang getubit di Mekah ke Umar Dina, menyegaknya ke hijrah karena Allah, maka akan merempol rida Allah dan merempol rida Rasul. Artinya truk ke dia, hanya ke mati. Putra yang ketemikir oleh orangnya, atai budi pagama mati, truk ke. Nampakai Nabi, berangkat soman tang hijrah kepada Allah, maka orang itu akan dibalaskan ke kehidupan yang sempurna oleh Allah. Dan yang nombor dua, na urang ge hijrah karena darah baru. Tambah ramai yang hijrah na muda-muda. Di urang Mekah getubit ke di Madinah ba malam hijrah di malam tubit. Rencana kalau ditepu oleh Nabi. Maya na muda-muda ibegah nyota hijrah ke di Madinah. Awak inang di Madinah ku teri-teri, urang cukup putih-putih, ati cukup lembut-lembut. Di urang Mekah lagi habanya, kibat lagi habanya, hai kita pikir urang. Awak Mekahnya haitu masyara gatha urang. Rame urang na urang yang dihijrah dia minta darah baru. Na pegah Nabi berangkat tahu mentang yang hijrah ke urinya fatadzaw wajah maka terkudih insyaallah rame urinya. Dan terkudihnya nyam ban terkudih hanajak kenung hanajak gede we we rata jurung pubut dia minta ngon. Yang dia rata rata sago geja. Pubut dia minta darah baru mangga pegah hampa hile. Na urang dihijrah dia minta baik. Bu tujuan dia hijrah kan untuk dia minta kaya genak berniaga gede gemi barang-barang genak mengkat maka truk ke Madinah kaya ke. Nah taboh kelompok truk yang hana gepegah li Nabi tapi langsung gepegah li Allah Muhammad bukan tiga kelompok ada empat yang teh taboh truk ya Allah yang hana ruh mulhe yang leh macamnya nyo di awaknya yang leh macamnya hana ruh yang taboh kelompoknya tetapi ada yang taboh macam dirinya lang leh macamnya untuk itu bit rohana dia naruh lah pelihat awaknya nak baca-baca tepat maksudnya ya Allah di antara orang yang berhijrah wahai Muhammad ketahuilah hana lu pegah sawan pegah li Allah tetapi ada dalam kalangan mereka mereka merasa curiga dengan keadaan dengan berpindahnya kalian menuju Madinah tahu awaknya ni Allah al munafiqun na awak munafik langkawannya nyan di awak munafik selalu saja menaruh rasa curiga dalam hatinya bahkan mereka mengatakan sesama dirinya bahkan jelas dalam hatinya mengakui kenapa aku bisa tertipu dengan agama ka belum jam dia menanti nyoi tanya bapak pegadaih ayo nyo ada put macam nyo hang kadang karena nyo rumus yang tanyo pejak lagi ada jamun tanyo hana tadau ciptakan ada baru menyo tanyo tak pegadaih nyo karena Allah insyaallah tujuan ge tanyo tanyo pudip agama Allah ngat itu oh mufhum akidah anu tu ngat butoi dalam akidah ahli sunnah wal jamaah yang takalan urunyo bermacam-macam kejadian yang kana bermacam-macam urang dipegah haba bermacam-macam cara beribadah, bermacam-macam hal yang tanggap lagi tanyo kamu lagi janggal dengan ata yang jamun-jamun beroji. Bak nek-nek tanyo hana laganya, pakan uronyo kana tanya. Tanyo hana bisa menjawab, makanya lagi tanyo tapakat rame-rame, tapuna dayahnyo. Pakat mati-mati getanyo, ngan aman anu bak dipahami agama. Tanyo bertitah temiki, urang yang ye di atih yang geyupuye oleh Allah. Allah nakun. Waliyahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida ayatnya wadengku leboh kalimat lengkap ne peduk li Allah dengan kalimat yang biasa disebutkan dalam kitab-kitab dalam kitab dalam Al-Qur'an na kalimat ittaqu ittaqullah haqqa tuqatih artinya takutlah kepada Allah sebenar-benar takut olehnya na kalimat dalam Al-Quran yahsha khasha khasha apa makna khasha temakut kiban makna temakut
Ana nyaman, gelisah, gundah, merasa tak nyaman. Perasaan kitanya selalu was-was. Terkadang-kadang ada rasa ketakutan, terkadang-kadang ada rasa kegelisahan. Yang jelas getanyo hana aman bakta mudip dalam dunianyo nyogokeun khasya. Maka dalam ayatnya Allah Ta'ala dimulai wal yahsya, be aman ke hai manusia hai. Jangan pernah kamu merasa aman dengan apa yang kamu miliki sekarang. Kenapa? Karena ada sesuatu yang aku perlu ingatkan. Tahukah kamu meyakeun tayo jamun meyakeun Tuhan bak tadu payah tabede bak ta eh payah tarah muka tau pia mata maka ada kai pembuat kurung aja. Allah Ta'ala getepu kejadiannya dalam dunia dan atanya ata yang terjadi tabe-tabe. Allah nepi ingat be aman getanyo be ta pikir ban anak tanyo kali turi a b c d kai tu oh tambah 1 2 3 kai tu oh caranyo bacut itu cara je kan aman ngan kana pendidikan sabo macam golong tente aman ji urok kiamat tinggal yang geyu ingat li Allah Ta'ala be aman ngan taman anak ke batik kula itanyo anak tekana S1 kana S2 ka taman SD ka truk ba SMA kabereh ka kira gerot putra teman kabereh ta tinggal itanyo katakeun alhamdulillah. Alhamdulillah ka tamat kerja ne lu sembahyang ka sa niat sembahyang ka timah wa taikun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah syuhudkah nampakkah jalikah terangkah fahamkah dia dengan apa yang dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah aku naik saksi tiada tuhan kecuali Allah menyenyan ibaca dalam sembahyang menyenyan ibu tuhan dia ne ketanyo pakot. Oh, wate tangiang dalam kehidupan ji. Anak tanya mantan dimumpat. Nyong ketanya sendiri. Mantan tatim pegah gegop. Mantan tatim fitnah gegop. Mantan tatim curigai di atas nikmat yang nabak gegop. Kenapa kamu tidak merasa aman dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang lain? Sebenarnya kamu itu bertuhan dengan siapa? Kalau kamu bertuhan dengan Allah dan engkau telah naik saksi, tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada yang melihatmu kecuali Allah. Tiada yang tahu dengan isi hatimu kecuali Allah. Kenapa engkau masih berbuat salah? Yang dibanjar ada jauh. Hana manga tunggu. Maka ji Allah Ta'ala wajar kepingan tanyu hamba. Karena Allah Ta'ala sayang tak dengan hamba. Jadirum bil ibad. Posisi sifat Allah. Jadir bil ibad. Artinya Allah sangat perhatian dengan para hamba-hambanya. Sayang tak Allah Ta'ala kekudanya. Maka ji nekut. Nak medih kasib lah. Kalih gebi kemenu, kalih gejuk mendi. Kaglah lihat silapi. Tanyo kalih gebi pulumuh, kalih gebi lakau. Kau selesai lihat sigarut. Han. Allah Ta'ala nak peringat. Sebab na syurga na neraka. Kedua-duanya dicipta oleh Allah Ta'ala ke hamba. Yang dipilih bagi tanyo syurga. Menyegetanyo orang yang pilih syurga. Berbahaya ma. Menyetanyo tak pilih syurga. Anak tanyo hanai pilih syurga. Man purusan anak lu hanai pilih syurga. Murusan ngan lu. Mumazalah. Waliyahsyalladina lau taraku. Wahai ayah dan bunda. Nyo tujuan tepegat dayah malam nyo. Nyo itanyo kata pegat dayah kalinyo. Kepakan tepegat dayah. Waliyahsyalladhi. Karena kita nyo dayah yang tepegat nyo. Jawaban tanyo ba Allah. Tanyo tak buktikan. Pet belah, pet dua hijriah. Kita benar-benar sudah merasa tak aman. Watetangi yang keadaan lingkungan tanyo uronyo. Takalan lingkungan anak ketanyo, pergaulan anak ketanyo uronyo. Tanyo mah, tanyo ayah kamu lahir, kamu rasa hana aman. Pulang dengan suasana lawinyo. Anak hana lejak rumah ikula. Hanjat jai ikula. Alasan macam-macam. Dengan na tantangan, rintangan macam-macam. Hana urusan tanyo tiap pegah hatanya. Tapi anak kita sekarang jauh daripada pendidikan. Jangankan agama, pendidikan dunianya saja dia sudah tidak ada. Belajar di rumah. Online nya menyenah HP menyenah apa ke kupu tema api rea-rea ta tekedi menyen tekedi na taju api itu mah meja ikula ija ikula ngan api belajar baik belajar ba api ija rumah ikula tengok di meja pula nya ba api puan nada duri anak kita bersama ngun mai bacu di terima ji ngun iya bacu ngun sapa banji tengun ji nak mau mai jarang-jarang tabi ho. Mampakah menanam anak-anak yang bertahan-bertahan
Hane na batar ane gdayo ti tau nya tate taingan ke batar gdayo kan mothe purpur ke lidrun. Iane gdayo kan ejo buku ijeje itanyo ti maya ta jamun ta jo buku ta punya o ta pegerje. Oh God. Gaji lah. Iye na ti ijeje mentai puo gerta. Itu yang buku-buku tak ku pakai ku. Ate buruje buruje. Tapi anak susah hati deh. Pakai anak susah, anak empo. Pakai anak empo. Anak dari Allah. Pakai anak dari Allah. Anak kepuruh tanya ke urun dari Allah. Nyo kan ada ya. Pakai anak ada ya. Allah Ta'ala gana puturi hidra wa kebagi tanya. Ailong kutu sawa Allah Ta'ala kupayah ga puturi payah kupupayah anak daya sama tadi. Kangkan dan ku. Mungkin kadang-kadang juga apa. Puh mecih anak daya kena dari Allah. Ailong kan kuturi hidra Allah. Buka jirat hi min dari Allah. Mami teka di man kadayu kata dari Allah. Pakai mantang tak kuat maksir. Hana tung kuat tanya nyen taun en. Nyen yang pegah lom ka kudri Allah nyen keji urang hana duri. Maya kai duri Allah pandai ya mari laganya. Maya urang ka kudri Allah malamnya ke pegah. Get ilom yang dayah pegah untuk duri Allah Taala baklong tanah peng tambah miliar. Nya baru nyen duri. Ngat bagah le. Ngat bagah selesai. Wal yakhshalladhi hendaklah hatimu merasa liar. Pat yang taduk tanyo hana aman. Pat yang taduk ketanyo mu pikiran di atih pu mu pikiran ketanyo lau taraku duriatan dhaifa kalau seandainya yang merasa tanyo hana aman pakan ketanyo ke pegah Allah Taala be aman ke buya ke putra yang pelelong puyo ro ya Allah lau taraku duriatan dhaifa kalau kamu pulang kepada alam barzakh menyemalik mawon gejak giak cok nyawong ro ke kalau seandainya malaikat datang menjemput dirimu. Malaikat datang memisahkan kehidupanmu dengan duniamu. Sedangkan dirimu punya keturunan. Kamu punya anak, laki dan perempuan. Wahai manusia, sudah benarkah didikanmu kepada mereka? Yang aku ingatkan kamu, jangan sampai kamu merasa aman dengan keadaan anakmu. Kalau seandainya engkau melihat mereka masih dalam keadaan lemah, belum memahami ilmu agama. Nyo yang geyupaya rawali Allah. Bek susah anak hanai ikhlas. Lawe nyong ku hanapai hajak-hajak di kulah dahan. Menyemprot hati tamat di kulah hanapai kau jian kah? Nyong ibu. Nah ibu dan nah yang menyemprot hana kah? Ijazah pre. Di kulah dan ujian han. Ijazah tetap na. Ijazah hadiah. Yang SMP. Cok ijazah SMP. Yang SMA, cok ijazah SMA, tikula hanapayah ja, ujian hanapayah ikut, ijazah kana, munyai kerja, puji. Merempuh ijazah tan tikula. Menyebi dilanjutkan, mertipluh dondrik kajir kepala dinah. Tikula tan. Yang nang ke ijazah, tiap tuan ni cubit. Tajuk lumu dia. Nya munde jadangan. Empul moh hi dombi. Pele ta pegah de jaga nang grau ah. Empul moh na payah kau hai dong ju. Yo iklu moh. Nyo munu kejadian. Inan aman ne. Atai ka lewat itu ka aman. Kenya aman. Eh. Ba tu tua jahannam e lewat. Fa man suziya anin nar wa ulkilal jannah. Yang gelah ba neraka tamo surga. Nyan yang aman ke bali Allah. Gata yang mana lewat tanyoma lewat ngeliah haima ngeliah lewat anak bandum lan neraka ma harim tamang wajib cok anak lan neraka melan surga menyahai tameji kake tanyo tinggainan pakat Allah kala ne peingat inu lan dunya berbahaya kah kawo baklum anak dro ketinggai dalam dunia ana itu rilu faliyatakullah ya kalimat kedua khafu alaihim kalimat kedua khafu alaihim takutlah terhadap mereka itu yang takutlah makna syakhs yakhsha makna takut khafun makna ji takuti menyetakut yang naideh ba yakhsha yang perasaan kita nyo merasa hana aman menyekhafu kita merasa tak nyaman karena di atas ulah perbuatan anak tanyo khafu alaihim manya anak hana ilmu agama khafu alaihim. Buya katakan putra yang tak payah pasti anaknya akan berbuat salah kepada Allah. Faliyatakullah.
Menyebutui kata ya kelun ke perah Allah. Menyebutui kata ya kana. Menyebutui kata tak patih. Lagi yang lun perah. Faliyatakullah. Buka patih manusia. Buya ke kelun. Waliyakulu kaulan salida. Jangan pernah kamu merasa janggal untuk membicarakan yang benar. Katakanlah yang sebenarnya. Walaupun itu pahit. Memang waktu jaga anaknya susah. Nyo kita nyo tak pegat dayah malamnya. Kita berhijrah. Tanyo malamnya tak buka dayahnya. Kita ingin berhijrah kembali. Nyo be anak menyetok dong kuja. Bunyi yakin be. Dayahnya udet. Menyedro dan tenja. Dayahnya han udet. Bek ni tamah balik le. Bek le ni peluah lampu. Bek le ni yak pegat bilik. Menyo uriang lang sagonyo. Uro malam han tim yak be. Mangan yah yang han tim jauh dayah. Jangan pernah bermimpi dayah itu akan hidup sebagaimana yang ada dalam mimpi. Aitin ni. Sebab yang yak bet, yang tim yak jauh anak bak bet, ma yang najak bet. Nantayang bak, gurai. Nantayang bak, pimpinan. Nantayang bak tungkuat, bak gurai katanya bak tungku Haji Sibrat. Pimpinan dayahnya yang tayangkat langkatang ke le katanya. Draw ni mak, kakak-kakak lu. Lu mohon bak draw ni kak. Mak, lu mohon bak draw ni. Wahai urusi umi-umi. Hadirlah dirimu. Bunuh tim je. Nak tanya puak urawa na watir ke draw ni. Puak ke bengah ataupun teput. Nak cok watir siat. Bek trip. Tijam mentek. Untuk taduk bak balai musalahnya. Nyoino taduk. Oh, wate kata buat draw tu. Baru tak mengerti lagi kita yuk. Tanya duk no ka umu. Nyo masalah anak tamu po. Pagi anak kita yuk. Menanti draw na ayah. Benetim je. Malam pe. Menyedro ni kalau menerja. Bek ni fikir payang-payang tak. Lun lung yang lun pegah nyo. Kan karena sombong. Kan karena nyo. Kan karena ji. Lun pi tengah lun pegah tempat lagi nyo masih. Lung tambahkan lagi nyo luk hana. Nyo hana luk. Balung kira. Hanahi rawanya mantan dia saja. Paya yang lung tambah enti yang lung. Etno lung paya. Ho yang lung yang ia mandu. Dayah rohul mudi al-anfidia. Yang idu edih jinim. Ladum na uriang ino di bandar Aceh. Yang kalian neja ni angin. Na lewat neja umedan. Na telipun pat drone nabiya. Na jinim. Pat ila dayah drone. Na bedah neja. Na ngiang lagi nyot hari. Karena gekalan kat hari. Getanya yang balung pajan kada hanya padung ton ka. Long jawab pet ton 8 bele. Bagah tadli ko. Ko. Panena bagah le. Moyo pir Arab han dia le. Hai baro pet ton ni kirai ron trip ci bilang paduro. Be uro ada bilang ci bilang padung jem ka. Ha? Lang ti uro 20 pet jem tak kali pet ton. Padung ribe aja. Olingan tak kira dengan minit. Padum retuh, padum juta minit kah? Tak kira dengan detik. Sedangkan Allah Ta'ala memberi kehidupan kepada kita. Hana gesia-sia oleh Allah. Geyo tanggungjawab udipnya per detik. Dan kan bagah le. Memang himak kalah. Mainan jajak, dronan lewat ke di. Jut netren, kenengin. Ngat lun puluma. Na paya dasar lun kubah. Na lun kubah paya, na mubi ke nyawa da ubud becut. Nyobe ubi lapang nyo untuk lempulemah bau dia dasar lagi nyo payaji nyo etno lu. Tetapi karena hijrah benua rame-rame pekat ilung yang nadih dalam pikiran lung uro malam paya nyo budhau le majlis talib segolam lung terimang anak miet segolam lung terimang anak miet buat baik yang jak malam watanya ataupun jak uro segolam lung puterti peraturan awaina majlis talib. Nyen majlis taklim kalang dayah kalau benar dayah. Na urang buat majlis taklim malam minggu. Entak ngan uronyo. Na pengajian malam minggu nyen kawo dayah. Borokon ya buat palai. Urang tidro-dro pesapat lo pesapat. Dari Pelimbang 62 hedro. Dari Pandrah 6 padumdro. Dari Jinip 6 padumdro. Kamu ik buat watenya bak dayah Abun Abdullah. Abdullah. Bak Abun Darurati. Abun Dolah. Maya kamu ke ide jini Abun Roti. Ataupun maya urang ke Abun Dolah. Ataupun maya lang mata komplik. Nan ke. Haa gehoi le urangnya. Abu Kadi. Kadi Nangrau. Yang jenazah ganyan.
Abun meninggal dalam masa darurat militer, meninggal igli, kuburan gaknya igli. Menyengenya tajak dari kide jini, taik kedih hujurat, menyegolobna jalan dari jamun, tajak bengoh teruk kedih liuh megeri. Nyolewiknya kana jalan, kana jalan lah jalan langgli, jalan kaga keruk ngembiku, menyetekin tajak, lebih kurang kali terpiuh-piuh, berjem baru teruk kedih tempat. Karena jalan-jalan langgli. Ah, watenya, kamu anggota malam minggu buat badai habun. Watenya urungnya duduk-duk pegah-pegah. Anggota buat yang pegah. Lung hana lung pakat-pakat pegah daya. Anggota buat malam minggunya nekut. Nyo sanggure, tanyo. Taci pegah balai anak miat drot tak apa. Pada pegah lu ni. Hai berangkepat payang pekat. Tak utanah payang cucuk. Kupuat teman daya hai. Kanyo kata depuat drot tepangai. Karena yang yak buatnya si urung hana jat tepe. Kan orang hanya yang buat. Gaya buat na. Golam jat ke. Ada muda-muda kena agak buat. Orang agam-agam yang nak tidur-tidur sepatnya. Nyan ke orangnya. Lung tanya. Hai. Bit nyampik yang nak pegah. Takut-takut le lung kun un terah nak siap urun ron pergi. Lung halung tim yang gertak-gertak lung setengah-setengah. Netip. Menyetim ci ikrar. Ci tulis. Menjanji pribadi diri dengan Allah. Menyepakat. Taci. Untuk. Buat langkah. Padum napeng madron. Kagak mengiangi. Anggota anak ramai minggu. Mang belah roh. Mang belah roh anggota dasar. Nya urung ik buat malam minggu pun. Limang belah roh. Mereka langsung buat lang kampung-kampung na. Majlis malam minggunya urung tidur-dur tepat. Dan alhamdulillah sampai dengan malam baru na buat. Sebenarnya malam baru na rencana pun. Ini bagi tanya malam baru wajara ada tanya. Menyam malam minggu yang tu, ini nanti yang tanya leh, nanti yang leh gurai, nanti yang leh abi, ini nanti yang menyam malam minggu. Belum pegak. Tunggu sama menyam malam minggu. Kan halu kan hana nanti. Nah, tapi tunggu nanti yang gelum. Nah, urang buat malam minggu. Ya, lom ni terkadi. Lele tak pernah buat nyong kadah buat urungnya. Terlalu hati yang tengah terpegatnya. Om yang menang kagabek. Tak kalah melalai malam Senin je. Menyam malam Senin belum pegak nak buat anak muda kecamatan. Malam Senin yang inti buat anak muda nambah kampung ataupun 8 boh na awak kide na awak belah de krum dan krum na kampung 8 boh kampung ubina anak muda yang nalang kampung yang na halangan malam Senin masa pai daya dan na anak muda tidak do sapat yang na di Giniap yang naik Limbang yang naik Bandra buat ini daya si tetapi karena nyu tengah Muharram beklam buka acara Muharram ini daya lung leke din ba anak muda lung ja kena malam Minggu hana tapu pri dan na buat tapi nyen leh maghrib pos tengah di kurung dang leh insya ka mulai buat yang lun kena pegah hai mak mentua anggota murid pun nyen ke urungnya leh pedang balainya hana terima urung kala nurung leh kala nurung eh buat nyen kerja ke draw na ya pelah kaya ke draw putrun kotoroyong rame-rame kala nyen lun pegah cara pegah daya karena komit ilung ube na peng kalung pudu nyompat peng yang nabak lung ke tablo kaya nyong pat peng yang nabak lung tablo tanah. Yang lain pat. Na urang gepublo nyolong pegah lagi na ju. Na urang yang gepublo Honda ke. Na Honda dua boh gepublo sabo. Kan kedra ke pegat daya. Menyemantang na umur draw te tabuat draw te. Paling trip it paling le te yang tabuat semalam tiga. Ataupun tabuat lagi te yang tiga minggu tiga. Nyo ta pegat daya nyo ka anuk draw te. Ilong pilaganya. Kan kelong pegat datanya. Ka anuk lo. Yang sempurna berangkat tahu. Yang penting ini benar orang buat. Siap? Siap. Cuma tereng-tereng baik. Sebab halilah tak pegat punya anak baik. Tanah kau payah tak bayar tempuh ini itu. Tetapi karena hati tempuh kata semiki ke daya. Yang badan sakit anak tak pegat. Sebab hati kepingin mutuk je. Lagi yang ketanya mak kan. Anak tersakit. Eh tanya abang. Anak tersakit ilmu. Berat sakit anak ketanya. Tapi hati ketanya kepingin tak anaknya berpulih. Hawa tetang yang anak tanya bui budah bui jak-jak lagi biasa. Pulam anak mit mentang cucut. Nyur tak nyur anak mit. Tengah hikim-hikim tiba-tiba kasuwa masau. Gegetanya hana semangat udik. Wata tangan ji mecek-cek langayu. Nataupun ji hana mangan tengah ni. Mehidung ka put kadon apa. Mehidari hanji duduk ka batuk ka macam lah. Nyan ma'ai tanya ya tanya ma. Han tengah pakat anak hana nyaman. Kepingin datang hati tanya anak berpulih. Sehingga pat yang ipegah le urang na ubat ka anak tanya. Hana hek bak tajak.
ทาเบทาเบตะญุงเอตะจะติคึนเลวเรือญันทะยะดรนทางปราตอูมกะเลนเมรุมะสะเกตกะจะมันกะลงกูเรือตะปิญันทางเบตะเมรุมะสะเกตทะเบอิตะญุญุรุงกำปงอเมยุรุงกำปงจะมุนเนเนตะญุวะเตละเกมะโนกิยะตาวาฮอตะมันตะเมเนเมอุกำปงปูลันบะเนปูลันทะยะลงรอญันกะลิ Alhamdulillah nyoka aman. Tengah malam mak tak beda. Kepingin ate untuk pulih. Nah hek tebak taja. Bopohan hek kabuno kata tingku-tingku. Dari buno bengah jima cek-cek. Pat yang tak peduk han aman. Tak peduk hai eh. Tak bibu hai paju. Badan semua menjual-jual. Nama tak hai mui belut pilih. Nak menjit tajuk sehat tanyo keji. Tajuk. Tapi ikut lihat dia tanyo. Gak sakit tanyo dengan sakit ji. Nyanban perasaan tanyo urusi. Yang tanah pegah kepingin hati tanya untuk pulih ji tanah perhijrah ada je tanah pindah putra mana pindah putra mana hijrah tanah pindah tanah tukar keadaan baik laginya nyan bertengah malam lang ujian hana motor draw talake motor tetangga porokan hantar tok hantar tajit laki motor go tapi demi anak tajit tak pegadah malek hana peng tamuta beha tamuta peng itu biat ubi abih yang penting anak berpulih. Tengah malam, pakan han poh peut malam, yang penting anak tanya berpulih. Ini namanya keyakinan. Menawasi tungku tanya bata pedang daya. Eh, leh daya hanya. Bek ni yang ngiang leh daya hanya hidupnya. Han leh. Nanda. Allah Ta'ala nepegah dalam Quran. Wallahu alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Berlombalah untuk mendapatkan nilai terbaik setelah kita pulang kepada Allah. Allah yang pernah mati, Allah yang pernah udib. Tujuan hikmah daripada anak mati, anak udib. Ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya kamu bisa berlomba dengan jujur. Hana khianat-khianat gop. Hana khianat-khianat ngon. Hana pengun-pengun gop. Perlombaan Allah Ta'ala pegot adalah perlombaan yang murni perlombaan. Demi mencapai kemenangan. Pat tempat berlomba inu dalam dunia. Masa nati atapo. Putra yang diperlombakan oleh Allah, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Ta'ala kepadamu, maka itulah perlombaanmu. Tanya orang kaya berlomba dengan kekayaan. Kan melele peng, melele syukur. Peng kala nyan le peng ngan hanale, dukna na peng tak impak ke agama. Patna tempat-tempat yang dibutuhkan yang namanya tempat agama. Orang jih naga juk 10 juta. Eh tanya juga kenapa? Bedah yak juk. Kupua tamu yak juk. Yang pertama ke drota. Untuk tawa akhirat. Untuk tawa dalam alam barzah. Eh selamat iman tanya mati-mati puhan selamat. Padahal Allah kala kepegah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bek mati kecuali berdalam Islam. Bek mati kecuali anak tanya berdalam Islam. Bek iwa ba Allah kecuali anak tanya dalam selamat iman. Tanya berselamat iman. Kiban cara? Na cara. Kiputra cara aji? Ittaqullah. Hakka tukati. Beya ke Allah dengan sebenar-benarnya. Putra yang tak peya draw ke Allah. Patah barang yang dia peya oleh Allah. Pua yang dia peya oleh Allah. Dausa. Takutilah dausa. Putra yang dia peya oleh Allah. Bek sampai ke tanya roh dalam urung cinta dunia. Pakar teman bahaya menyeruh cinta urung cinta dunia. Nabi Nekun. Hubbud dunia Rasul Khati'ah. Hubbud dunia Rasul Khati'ah. Mencintai dunia adalah sumber daripada kehancuran dunia dan akhirat. Mencintai dunia sumber daripada malapetaka. Hubbud dunia Rasul Kulli Khati'ah. Pakar roh dah cinta kepada dunia karena jahil ketanyu dengan permainan dunia. Padahal Allah Ta'ala kalian tempegah. Wa mal hayatu dunia ilal mata'ul gurur. Dunia ini hanya tipuan. Pakan hai temu pomu dayo karena jahe hana ilmu agama. Mamnya ka jahe bagi al jahlu rasul kabisa. Dasar kejahatan karena kebodohan. Yang paling jahat adalah jahatnya moral. Jahat ate tu. Hah? Lagi tanyo ta pegah mano? Urang kepegah Aceh nang ro kaya. Hana dawang ku. Aceh kaya yang gatien akai. Aceh kaya. Yang gatien dia Aceh moral. Siapa kata siapa yang mengatakan Aceh miskin? Tak ada. Menye Aceh pegah gatien, hana ija urang ngena. Hana ada dunia-dunia manusia tu kuno Aceh. Pubuat sumber di Aceh melimpah ruah.
jai tat barang ino ya ce miyu na muh na dumpuan na ya kanan ke tetak kuah dipegah muh gumpang sabuh gunung nanti tak kuah no muru urang kalau na karena salah ku moral tat itanyo tak ku hatanyan kan tanda pedang agama urang jaman pura-pura ge pegah langsung na pakat karena demi agama menanti itanyo bata pegah dayahnyo cipuduk cita-cita le bubutoi monya netem yak buat draw nama netem yak buat draw neka netem yak buat draw neba hana payah tim urawah hana payah tim malap nejak draw nile olinya tiran nejak neme anu monya bunuh ne pega nyok kage daftar neme TPA kage tim kage daftar untuk guru-guru TPA guru TPA hana payah daftar anu draw ge buat 5 draw pu daftar pu anu gop manu tanyo pu ucap dat oh ka mana nabia anak-anak lu tapi lu punya kutegi kupu buat ji sitat penduk mentah porumo ah berarti masih gaya buat punya daftar anak segala gama ya ju berarti yang tabah rumahnya padum roh na urung tujuh kupagah penuh daya halal bila yang payah belut tu payah duit lindu nejak dro-dro nama abek nek ju anak mayak tu nejak dro-dro na duk dro ni sampai ngai gurai ayai gurai tidak kupu buat mian nak tanya mak kalahin lo tajak tamernoi tikai bomblu tamernoi tikai 70 tanyom pi kolom jut anda pura-pura ju tadu nei sampingan pura-pura terima ju mambe meri-meri tam lep tu ha tanya yang bana putra tanya beno ke penoi tungkum kaji ulang tiga gunung yang kaji ke pada hidung tengah terot dan temulang iya hanai ingat pula ai tanyo le tak putai ingat menanti tanyo ayah nejak ke le nejak dro ni le nyo baru dip daya hanyo menyang de pegat daya tok hanai tim jak dro ne Beklin pegat han le. Bena pati. Pakang bena pati, ilung nalung pegat dan roh lung pegah laganyo kala lung yang gurai aja mun ngepegat daya hide di ulegli. Udep. Man pakat. Han aja deh ne pudep le. Karena na gurai ai kampung, na anak murid tungku ai kampung yang siap untuk kepimpin ne pegah. Nyung atanyo lung pegat ke roh. Ni sembuh ju, entang orang yang mentau deh. Nyau roh nyau tungku na hijrah, tungku lang rantau kuno. Gampung na diulegli, na merantau kuno Banda Aceh. Dan nyau kuno gampung nyau, lang utir nyau, nyau rantau di atas rantau. Bila nak kubah kurelung ini, pupulung di pupulung limur wak, kutangku petangung jawa mau. Tinggal di nyau, buka beretai na hidikunya na. Anapun ya ing di gampung roh na, bedang yang bawa, tetaluk, yang pah namu tak ube. Huh? Nyo kalih tak tambah. Nyo ek mentambah lo. Nyo mentambah ngah mentambah bak draw tu. Iji lih dayah ngan tajak-jak, ngan tangyang-ngan, ngan takalan-kalan. Yang pertama benarkan dulu hijrah ke tanyo. Menye ate ka itim ja, tapak itu tak ke draw. Menye ate ka itim ja, harta, hartanya, mujak ke draw. Itu tak ke draw tunggu. Mau contohnya, contoh lain lo. Ai tak pegah abai puas padu mereka. Ai dengar dua belah aku. Betul ke? Ya. Tabah nak meninggal drone tak drit. Mentam ngan rumah sakit lu. Ha? Ke contohnya tak bodoh drit, dia contohnya berarti yang kampung tinggal saja payah napa tak pupah lom drit. Lagi tanya rencana tanah jak waji. Ha? Ataupun tanya tanah jak murah. Peng hanamu. Sebab urang lantunya nyu na urang napeng na urang hanapeng. Yang jak waji juga dua macam. Na urang yang napeng na urang hanapeng. Munya urang napeng ke jak waji nyen ka biasa. Yang luar biasa orang yang miskin tapi dia sanggup membeli tiket sebesar 25 juta untuk giak sawe Ka'bah untuk giak tawaf geyak cum Hajar Aswad dan geyak sawah Rasulullah sekedar hanya ingin mengucapkan salam assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habibullah assalamualaikum ya Nabiullah ha ikli kau merasa berat lidah nebak nekun kan hangetin kun karena hatinya sudah sangat terpaut cinta terhadap Rasulullah genek jak ba'raudah genek yak ngiang kubu Nabi nyan hai mak mutua hai ayah mutua ahwate ate ka mengikat ngan Ka'bah wate ate ka tingat ke Rasulullah
Hanapeng ruh tamuta na tanah belangi gampung ruh tapu blau na honda taboh dua ruh tapu blau kupu hanayum harta hanayum honda hanamuyum tanah belang karena atitaih malam atitanyo yang de Ka'bah watetangi yang gambar Ka'bah bro ruh imata de pajan ya Allah truk lung ke di Mekah ba rumah drone de pajan ya Allah lung rupa gutu Ka'bah nyan de Wate tanyo takala tete dengar urung salawat. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita tanyo tengah tajak sedang tu. Ju'u haju ijak fikiran tu. Kita dengar urung salawat. Ya Nabi salam alayka ya Rasul salam alaika. Anak tete di mata tembreng program. Begitu rindunya kepada Rasulullah. Nyan hanayum le peng. Peng hanai tanyo. Tapi ate kau Mekah. Ate tanyo ju oh tak kaija. Ate ketanyo hai temu oleh kena ugampo. Pat yang tadu hai temu tutun le pikiran. Yang saban dengan kenati. Kamu kleh-mekleh pikiran ngati. Yang ikan leh hati. Ja. Pikiran ni pegah. Patah cok baik. Hati lung hana boleh tupu. Pukajih lung kami tiga. Nyen ruh tamu utang. Ruh tamu utang peng. Ruh tajak bak ureng. Nebi peng ke lung lung utang. Nyompat borok rumah lung peduk. Nyompat surat rumah lung. Yang lung pegat mu tuntut. Nebi peng ke lung 50 juta. Lung ngan mak anak miat lung kena jak Mekah tiat. Muanya hana truk lung wo necok rumah lung kedron. Nyan ban siap tunggu. Pakon ate kai tim jak. Muanya ate kai jak apa istot kedroi badan jak kedroi. Lagi awak nyo yang muda-muda lewek nyo ngu. Ini mun kawin melempah gala ie rumah nyo ate rumah je. Nyai jo eh ngu. Pun ini dia boleh duduk mengisah-kisah ke ketimbang. Han dengar. Teman pekan hanya iwa wajib mengkat tinggal itu. Lihat juta hati maya. Hati dawa berangkau. Berarti. Han dengar di eh pekan han dengar di eh. Karena hati haitim eh leh rumahnya. Ah wateka berat hat galak eh. Nyan sepuh nama haile murah. Anak muda berjumun. Yang inang-inang ber mana masyarakat bakmon pekon rencana nak hijrah di pengumpul lekau berkon dayu mengui haitin tapi ada ke Hawaii ke lekau teuro tujuh goi mana nanti teh budak haa mana pelagak-lagak dro karena pekon kadi melumpo-lumpo medih ate kajak-jak menanti tanya cipinah perasaan yang lagi ajian urunnya dalam puh daya hem. Lagi rencana tak pilih rumah bagah le. Pakan bagah le rumah hana terfikir ke pek. Yang empat lagi bangunan ni ke kedai. Nyankan 10 juta bepeng retuh juta. Pat gecok pek. Ada hana ke pena. Hana gemutak karena gnyen perasaan rumah bele karena kamu karat kepada tempat tinggal. Hana peng gete muta. Cingin kena lampohnyo, nyu ke nyu lampoh. Untuk dapat draw-draw tu. Dapat selamat draw tu. Dapat selamat anu. Benar dalam ilmu agama. Uranyo-nyo terkuhana penting. Tetapi awak tetangi yang bak daripada tempat yang lain yang cukup berleh-leh ka. Cukup berat susah tu. Wati anu tanyo kai tu biuk luar rumahnya hantar om jaga api. Tetapi menyertamu tim-tim. InsyaAllah dayahnyo terkumu tak kira ta. Urung draw ni no lang kota nandu. Urung draw ni no. Bak nu main-main ni no. Ayang raya-raya apa yang tidak ini benda je. Kedih uji ni apa ni nak kalau tak jat melingkul-lingkul. Ya. Hai kantu wala ke kantu ke ino tu. Gubernur ino, DPR ino. Ino peng. Lih ino beri hati perut macam-macam sepo. Man hao yang sebut. Mata pegat ngatanya Nabi ya. Hana payah. Yang tanah pegat legal masalah. Mudah. Menyebab ketanya wino nyen peng sejuta nyen memang berat. Tetapi karena nilai peng mahal.
sehingga mudah nyobat tapakat pegot mungkin matre-tre menyekat tetip lagi ada mulai iPhone je timetnya sepo selesai tiplo metnya sepo selesai nyo rencana tanda pegai bilik tiple ajilah si on sepo padahal yang kamu haidhan bek tak fikir ke gok tak fikir ke anak draw tu ukuran usia kataman SD SMP bek leh rumah cilhah gede bentang dengan Tuhan mendampingi mom cok anak main kena udaya nak cara membacut dengan mandiri mana tayo mantai jai kula imano ino idaya maya hana tak pegat si kula ino lang daya pada jai kula anak tayo ulua benga imano mano lihat itu mayang sebuah jamaah ino idaya ibut Quran tiga tro ibut Quran mutabo mutiga tro yati lihat sebuah itra nanti musalah mano lihat mano itu baje bu tak intat nyah itu tak guan keroy bani warmuh ilam taintat bu becut ataupun tajuk biaya becut iblo ide rumai kula dari inyo daya ibada ija rumai kula leh iwai kula be wo rumo wo rumai kula keno wo gando baje inyo daya mari mari ju inyo walaupun inyo kampung ni taci didik anaknya menjadi anak yang mandiri supaya kapan-kapan mak ngan yah gua ba Allah anak getanyo kaitu jaga dro ko dro we be jet kan yah anak tu uruh dro ko dro ngai tu uruh-uruh ada-ada we lagi nyawa tengku gedidik dalam daya. Makanya nyawa tempat nyawa tengku tempat berkat. Pakan tak pegah tempat berkat. Tak kalen nyampai ilikut nama makbarah, makbarah besar. Para sesepuh-sesepuh ulama awal, para syuhada-syuhada melempah jahnya ino dalam pohnya. Teman hana merili batin ni sanji. Ni sanji karena kaju utat kat trip tar kali ieleh tsunami urang nyanti ka hanam tatong pilih kamu kam ginter-ginter. Teman menyana tang yang tulung begle. Hargailah karena mereka kita begini. Karena na urang nyan sehingga kita nyo lagi nyo. Nyo urang nyo itanyo tempat nyo di tempat urang nyo duk-duk jemun. Urang nyo mau perang jemun. Nek-nek tanyo jemun gemerati ino gepukang agama ke semayang jamaah. Nyo getanyo urang nyo rencana tanda putih kembali. Tamu doa ba Allah dengan berkat doa-doa urungnya, dengan berkat keberkatan yang nabu urungnya, dengan berkat yang na daripada keberanian punani keyakinan yang nabu urungnya, buyakin ba getanyo urungnya, buta yakin dayahnyo le manya getanyo rencana tan pele dan dayahnyo akan sempurna lagi dayah-dayah lain. Tanyo kepingin anak tanyo budi belajar agama secara sempurna be jeuh tat ijah lain. Maka tak boleh tempatnya akan kegok. Lagi yakin tak pegang rumah ke anak bermenang tengku. Yakin tak pegang rumah untuk rumah akhirat anak tanyu dan akhirat drot. Bak tak pegang rumah kan tak ingat ke anak bernampak eh. Ini wajahnya kalih nak rumah untuk ye. Paki itu biarlah rumahnya kan lainan dengan ye. Itanyu kalau rumahnya tidak eh. Getanyu akan tak eh dalam kubur. Bagaimana nasib kita ke depan setelah kematian getanyu. Sedangkan udipnya cuma sihat. Sebentar lagi kita akan pulang menghadap hadarat. Kalau seandainya kita telah masuk dalam alam barzah, tak ada apapun lagi yang berguna bagi kita. Mutinu ujung jarum nunggu, mutinu jarum bentolah nanti berdiri dalam alam barzah. Apalagi yang lain. Wate truk langkubu, kibanhi kita. Truk langkubu, tanyu udip lo. Kibanhi udip langkubu, hayyun la mauta ba'dahu. Kehidupan yang tiada lagi kematian setelahnya. Begitulah udip tanyu di alam barzah. Maka oleh karenanya mengingat tanyonyo balih telewati 10 Muharram. Taco keberkatan daripada 10 Muharram. 10 Muharram baru tanyo tak mulai dengan semangat hijrah untuk melangkah arah yang lebih baik. Mari sama-sama lagi tanyo yang muda-muda. Para pemuda-pemuda, tolong adik-adik remaja, gata benar pengajian rod. Di malam mentang, berangkat pun malam je. Pu ke malam minggu tajuk kita yang bagurai. Benar wate di malam. Idro nama pun aja urang minggu. Leura agam pu idro aja malam Jumaat yang kadiwasa diwasa. Tanyo yang kajik-kajik ke yah tajuk malam Jumaat. Tira tatama diah di aku urung si tu. Leh maghrib tak buat 40 minit. Kita mung wate insya, tazan insya. Semayang insya berjamaah. Olehnya tatama diah mesti puluh godruk. Ataupun leh maghrib tatama diah ile. Olehnya leh insya tak buat tiat. Poi tengah 10 mesti terter ataupun poi kurang lewat 15 terter ka selesai ba malam Jumaat gata yang muda-muda pu malam mesti tajuk malam minggu ilung
atas nama malamnya kalung jampu buat urung ron. Karena puruh lung langkawan urung ron. Lung menjanji punung hanan. Tapi insya Allah kapan-kapan lung na inung. Nyung hana lungjit menjanji. Mesti terkali lung nampakah. Lung liat tahu ke mesti yang muda-muda. Ataupun liat tahu ke urung ron. Ketamu duduk-duk. Tamu pegah-pegah haba. Tamu temayang-temayang. Etnaka. Tibanka. Karena tanyo kata musyara. Kaga pusyara tanyo oleh Allah. Melalui iman. Melalui baje yang nak. Baje tanyo Islam. Putranan pakaian ke tanyo iman dan Islam. Kalih ke pusok baje yang tanyo oleh Allah Ta'ala. Baju bersama. Wa tasimu bihablillahi jami'ah. Bekleh tan mendawa. Bekleh tan pergi. Yang kapakan. Pergerak aju ilih. Yang menteng dawa. Kubah ilih. Bek tan pergi. Pat yang kapakan. Pubut lagi pakat. Yang galam sepakat, maka kubah siat dan musyawarah kembali. Yang baik gara-gara dawa bacut, ata-ata yang kapakat, anak jadi pubut. Baik mana? Nyo padah tanyo yang kapakat putra. Nyan pakat pegat ke bilik. Pulihnya nilai. Na urung pegat, nyo putar pegat kulah, putar pegat bilik. Ke pegat bilik, kak sepakat. Pegat kulah, galam pegat mupat. Baik gara-gara anak empat kulah, bilik-bilik dan. Yang memang urung dua repat. Nya anak menang telaganya. Pat yang kapakat, pelaku uju ile. Yang kalau pakat, tak putuk pat ile kut baju-baju. Ilum pi minyak urun-run kapakat. Lung kalen pajan na wate. Lung jak. Wate kalung jak, lung pegak kuman. Lung telipun urun-run. Minyak memang na pegak. Nyo biarkan jak kanon tanggung jawab. Ika mo mejak kena. Tapi irun tahu kamu trik-trik sika. Nah, tunggu lung jak-jak kena benda cik. Tetapi lung ni hana thome kena kutho jak. Pegak hantar jak. Mana, itu aku ujak bandar na, tapi jalan tak udah. Yang wui wui abad thon na. Kita kita mau jerong nyong tu, jerong ji, pernah pun ujak kena. Ide kita tu. Karena mata lo hanaga bereh, oleh ingatan bajalai lo hanaga tima. Tajak na tapi ke bandar na, han lo jit menjanji mesti pun dua bulan tiga, tiga bulan tiga. Karena takut lo menjanji hanat teruk untuk. Kamu kali dengan pengajian yang karena mesti. Tetapi menyana lu minum insyaAllah. Tabur malam minum. Menyakana bilik, kubah bilik ke lu ngapo. Menyakadi hanatin puka iron, pulumah tak kuat tak, kubuka geroku. Ke bilik lu ilu lu buka gerok tu. Bak tak kuat tak, yang baik dawa andri. Baik nak puka inan. Yang baik nak kena main tanah hijiniam, yang nak jangku. Iban tak main tanah hijiniam. InsyaAllah, mak mentua. Hana trip mi tegeri tene pegat timayam tapo kumai. Han trip lembu. Padum dro nyok kampung pur hono. Baru pulang kan. Ya iling-kaling kata yo ya. Nyo yang owo daya nyo ho pulang kan. Nyo daya daya ho. Pulang kan. Padum dro uri pulang kan. Padum go kakak. Nata tu, mana kecik aku cik? Pak kecik? Saya pun coba SK pulang je juga je. Pak kecik? Adapun saya dah pak. Nak gini? Halangan? Dutun pak? Mesti rota? Tapi kalau rota bukan? Ya ambil tapi jaman. Kadang tu orang punya pun. Na kakai na bagde yang leher tubo. Nah. Leher tubo kakak si mayam tepo leher tubo mayam. Leher tubo mayam kali sejuta. Wabong pang bay. Putra yang han leher tepegat. Tanyat juti mayam tepo. Hana mahai muhnyan kuro kiamat tinggal. Bek takubah ino. Kumanya makin kiamat tinggal. Takubah kamalan rawat. Liap luwak kumayukum asanu amala. Ya Allah. Nyempat atalung si mayam. Pakan teman lele tat hai hana le. Benen pegah-pegah le hana gala te hana le sapu dan tajuk lo. Kape lang Quran ne pegah le Allah. Ngat yakin ke tanyo lang Quran Allah ne pegah cikalan bak surat Anfal. Innal ladzina kafaru yunfiqu amwalahum yusaddu an sabilillah. Ngaduh tanyo yang kengkon ke tanyo tatu oh tat. Ikape ke pegah le Allah yunfiqu amwalahum. Kafir berani mengambil kebijakan sendiri hanai pikir kerugo wai kafe pungoyan innal ladina kafaru yunfiqu amwalahum. Mereka tidak pernah mengatakan rugi,
mereka tidak pernah merasa takut untuk melepaskan kekayaan yang mereka miliki. Mana najuiti impa watai kun impa icok langkeh ijo impa nyan hana surat hana pakai surat nyan yang kekun impa. Mereka berani melepaskan kekayaan. Kupuat tujuan diimpak untuk dibantu orang yang membutuhkan. Yang dipilih oleh awaknya orang Islam yang sedang dalam kelaparan. Tujuannya apa? Yusaddu ansabilillah. Mereka ingin menghancurkan agama Allah. Yang kalian tanya gerot. Orangnya lang mata tunami. Buputa pegah hatatatat. Lang mata tunami. Masjid ipegot. Hotel di pegot. Mereka tiga ngai pegot ke masjid. Di pegot rumah ikula. Lih pegot rumah ikula. Rek bab ini jalan di pulaku. Dupu ju. Mereka tengah rehab. Hanapat bantah. Eh tanya pi urajan perle. Perle bulagak buna bangunan. Bek sampai ke tiap-tiap mana. Urajnya tanda pegah. Hanap tanda pegah leh kah. Urajnya baru tanda pegah. Gatah kurang ke kampung. Hanap tanda tutho-tutho. Pitro kuru. Tro urang sago nyo tro urang sago je kai pubuat nyo kai pubuat je eh pat kana karaoke lalu kia je kamu tamon tamon hanam tato tato topi ubina bojahe kai pelaku. Kenapa? Karena waktu itu kita telah menerima impak mereka. Hibah nyo dihibah je kala kadia bantu nunggu yusaddu ansabilillah yang pegahnya tau Allah neyak petalah ayat Quran. Oh kabrat katanya nyangka bermain-main dengan masalah besar. Yang tanda pegah menyekapi ije tiap peng keirilah Islam. Mai daya hana peng riuta tepo malam ni. Eh hana malam ni. Tami ta peng titut. Tak kubah sejuta ta jeleng. Tiuro ta ti ri lori be. Idro na mak na pegah jeleng ro ne. Idro ni yah na pegah jeleng ro ne. Idro kan muda ka pegah jeleng ro ke. Pegah jeleng kubah rumah ro matematik. Wate katruk sejuta tak po. Padum draw na urang ina bang dayo. Na urang mate motojor toh draw yang ka dewasa bahkan lebih. Sejuta tak po tojor toh juta. Tacok tak niat tak ubah bacut bacut ubebena. Tak ubah bacut bacut. Kepe tak pegot atanyo pegot bersama. Untuk amal bersama. Selesai ti tunggu. Tak pegah ba Allah. Ya Allah menyekape na pengi. Gejih na nabi peng. Icok peng irilah agama adron. Ya Allah. Long Islam. Long iman. Long mati ya Allah. Lan long nyong akan long itidang ke adron tengok. Nyong pat peng long ya Allah. Long kubah ke agama adron. Kan kape nyan manteng na peng. Ilung na adib. Kalau mereka menghancurkan agama Islam dengan uang mereka. Kalau mereka menghancurkan agama menyerang agama dengan ekonomi. Maka tanyo payah terlawan dengan ekonomi. Biar tak lawan ngembuluh. Awaknya ipa abih pengen dilah kedai yang itu yang tercok jangkoi dia tak awaknya terempok tak anggu kan dengan tenaga ale urangnya murusan urangnya dengan ekonomi dan ketanya urang Islam urangnya kadipo ekonomi itu dengan macam-macam masalah ekonomi Islam urangnya hancur ekonomi dunia urangnya hancur. Kenapa hancur? Karena kita terlalu rakus ingin memiliki dunia sehingga berani menghalalkan segala cara. Udip sosial untuk antar sesama. Bagi tanya kau mati. Udip sosial bagi tanya kau nak udip lagi. Apalagi sosial untuk agama. Kau butuh-butuh gada. Kau butuh-butuh rela. Padahal itu yang susah ada. Anak tanya kau nak pendidikan susah. Wata tanya kau pay pegawai rumah kula. Lang detik le. Ha? Wata tanya awak kau pay pegawai pendidikan yang jut untuk terancam Islam. Lang belen le. Nyai tre najui blo tanah li blo tanah himi material himi material li puter tukang li puter tukang topir tukang lang kompleknya selesai untuk salah kunci ditun kemudian terima ngure itanyo kamu bulen mentang yang mentang mendale nalio mentang mutu den pega hana berani ci pinah sikap kreat dio sapo eh tak pegai tanyo menterkah habia pina pasa-pasa aji menterkah bibi ikhlas nya preh ikhlas tang meninggal jangan dio. Menyapreh ikhlas entang mati dah nalu. Belum mati. Yang bata preh-preh ikhlas ke? Bata preh-preh ikhlas ikhlas rawat nyote kai ikhlas tu pun terkah kupa. Galam ikhlas kam ningai. Pajan ikhlas lih lawan kreat. Poh kreat baru gadah ikhlas.
Cicok jupeng ngubina lan dompet titik lan jeleng olehnya tentu ribem tapi kita kalau tambah kata kira juga tambah di garut poh kriet urang kriet hanta mau seruga eji bak masyarakatnya dua boh fala na fahla ikhlas na fahla kriet na fahla poh kriet fahla ikhlas ikhlas gayu bak masyarakat menye ikhlas na fahla menye na kriet tidak ikhlas urang berat kriet mungkin masyarakat hanya tempai dua ikhlas pajan kadah teruk ikhlas wate kadah kriet maka Allah Ta'ala dia lawan kriet urang kriet hangga pertama surga nyokan dayah go tunggu dayah rote semoga dengan semangat hijrah yang nak yang na takalan ba urang awai dengan semangat hijrah yang tadenge perjuangan Rasulullah semangat hijrah para sahabat Sayyidina Utsman dukna gepabih pengjemun untuk geblomon yang na di Madinah bak merupah-rupah ngau urang Yahudi wate urang Islam hanapat coi le Sayyidina Utsman gutus li Nabi Sayyidina Utsman wahai Utsman nyan mon nyan selesai ngan drawan gebeda Sayyidina Utsman gekorbankan peng ribuan dinar untuk dia blomon kape mon Yahudi dengan cara berpolitik dudo mon nyan gemedekah kuri telam lagi dalam sejarah kenapa berhasil kenapa selesai karena semuanya kepingin sangat mensejahterakan umat Muhammad di atas rung dunia dan le urang yang susah gak nyen ge temike drawa ge ada anak senang anak masalah ah wate geneng go butena menanti dayo tapi gak daya hayo hana terempok ya buat draw dah nabubu yang penting irempok buat urang lain tanyo karena katuha karena tanyo hana mampu le tetapi yang na mampu tanyo pikiran nyo yang jit mutukang tamutukang yang jit tamuto putra yang jit tajuk untuk pertama kali ile insyaallah taala menyekana anaknya di dalam nyan itanyo mak ngan ayah rayu dayahnyo rayu dayahnyo insyaallah rayu megah dayahnyo megah sawa tukang ku megah drawate tiban cara dak megah wa macam tiban dua macam menyekan megah bak pedang dayah kage megah bak releh dayah nya megah mana punya megah tepudang dayah megah mentingkat tepudang bilik nyai te dunia gini kalau tedang dayah tepudang tami beku tarle nyampi ite ruwa akhirat kai dunia tau nya dunia akhirat megah deh lih taju anak nyen tajak dro insyaallah akan berjalan sesuai dengan harapan urang hijrah na padum-padum macam tetapi hijrah ke tanyo yang sebenarnya tanyo kalau padung-padung ke tahijrah dari sulbi ayah pindah dalam rahim dari rahim berpindah ke nau dunia lih dalam dunia tajak-jak inotiat lagi uronyo Allah Ta'ala akan ke hijrah ke tanyo dalam alam barzah han lih tertinggal dalam alam barzah Allah Ta'ala akan ke hijrah tanyo kembali gedih uyumil mahsyar oh watin lih tahijrah idih mahsyar Allah akan kembali nehijrah kepada dua tempat artinya kepada salah satu daripada dua kalau tidak syurga sudah pasti neraka yang perle tanyo temanya tanyo tatubit lang dunianyo pun tatamu dalam syurga ataupun na'uzbillah getanyo hana rencana tamu dalam syurga nyen pilihan ba'ati dro manya ati tanyo ini ipegah liati long kutubit lang dunia kutamang dalam surga maka persiapkan modalmu untuk berhijrah kepada surga tidak akan mudah mendapatkan surga jangankan untuk tarumpuk budiadari dalam surga lako binamu ino dalam dunia susah tungku batamida menyehantik belanja belilih terpegah kena yablo budiadari dalam surga kan ino idunya menyebit hana tepuna payah tepu drop-drop ada baruna lako baruna bromo idih uro kiamat hana patu drop bek na pikin na patu drop bek na pikin rik idih na perdetri yang tepang utom hana tepu watan idih na hana nyoronyo korbankan apa yang engkau dapatkan demi engkau menyelamatkan imanmu dan Islam anak keluargamu insyaallah sebagaimana dalam Al-Quran wajahidu fi sabilillah gedanyo akan tamang dalam syurga nale pahala tengku tayak bet nyah nak terpegah malam nyungku kibar nilai-nilai tanyo tak budah tayak bet
Tak pegah singkat Nabi ni kun. Orang yang tubit dari rumah bedah jabat kana kal mujahidin. Man kharaja ila talibil ilmi kana kal mujahidin. Urun tubit di rumah rencana jabat nyan lagi orang yang muprang. Wa iza mata mata syahida. Kalau kamu mati dalam pendidikan, maka kamu mati dalam keadaan syahid. Wa iza ada belajaran azimah wal ghanimatah. Kalau kamu sempat pulang, Allah memberi ilmu yang banyak kepadamu dan ilmu itu bermanfaat untuk dirimu dalam beramal mengenal mengamalkan perintah Allah, maka engkau akan mendapatkan fahla yang besar wa ajran azima wal ghanimata. Allah akan memberikan fahla yang cukup banyak yaitu syurga, dan Allah akan memudahkan hidupmu dunia wal akhirah. Man kaya ternyata ya bet kan kaya tempur urang ya bet urang jak bet kalau kejamin di Allah dai tanyonyo mandum na ta ya bet bet dai ragukan di atas rezeki yang nalang dunianyo. Bok kibancara adma biya, kibancara manunggu, nyumin tegedi kucok ane kuya jauh daya, kuya ku mendagang jauh daya, kuya ku bah jilang daya, ibut mutun-tun dinan, memputrai pajuk untuk atih nalilu, hai, beilhab drone. Baina tayang kengkon, ku kukirim nan negedi hendri. Ya anak-anak tayang. Makanya nyanta tayang. Mian tegedi hanaku pahanaku jauh kena, hanaku jauh gede, kuya jauh daya, nyamputrai pajuk tinggal. Eh payah hirubuh kicap hirubuh untuk ipajuh bui hanu wa ma min dabatin fil ardi illa anallahi rizquha. Jangan pernah kamu meragukan rezekimu yang ada dalam dunia. Kenapa? Karena golam lahi gedayu Allah Taala kalih kekubah rezeki kepada gedayu. Wa ma min dabatin fil ardi illa anallahi rizquha. Be ilia tapegah golam lahi tanyu, golam lahi indatu gedayu jatah tanyu kalih kekubah li Allah. Nan kejit be iri dengki tanyu lan dunianyu. Be ati kakaya gok ka susah tanyu. Tantang atama tanyu ya jokuji. Sana tunggu. Allah Taala kalih gebri tanya mati-mati. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk manapun kecil ataupun besar yang sudah berada di dunia kecuali makhluknya kalih gejamin rezeki li Allah. Yang kajir tengku lagainya nayar. Mai pancuriji malangi itu breh leung ko. Atih empang breh leung gejamin li Allah. Yang menyanyian dayang tengku bibi buta huruf dron klopri. Hana tauhid mu limang nyen be lita be lita piki ke leh daya tengah bengang pe habu ju payah tabu tengah hana leh ju le nyen sama dengan itanyo golong be memahami qada dan takdir Allah payah tay merna matanya mau nyen teka dita co anu taju daya pagi kalian ne pegah nabi segala ne pegah nabi kalian ne pegah li Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang kata mantang yang takwa ke Allah, jalan keluar selalu nesedia li Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki si hamba yang selalu takut kepada Allah sudah tentu dimudahkan oleh Allah dengan secara sangat mudah. Min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki kepada kalian. Kalau seandainya selama engkau taat takut kepada Allah, Allah akan memberi rezeki kepadamu tanpa dengan usaha yang begitu berat. Anak payah kerja hehe dan rezekinya diberi oleh Allah. Nak kerja pada tayang ini, itu kutungkunya penipeng gile. Puat tay bile pemerintah atau proposal, kui pegah bui. Wah pan proposal dengku yai tim teken lagi apa pribadi. Nah, yang ada pula rundron yang totong gantung gubernur. Nah, urungnya proposal pribadi. You tekan sama sebuah melihat pak ni tekan nyawa juli lelung yang sebuah melihat berle antang pengiyah ni mumang uli yang kemangat pegah kena haba fitnah ngat mangan tamang nuraka tengok ibadat dan taupat gok uro malam. Rasa cemburu sosial itu sebenarnya dari syaitan, dengki iri hati. Hana senang kita yang di atas senang gop. Baik ilai tak pegah senang dengan atas normal. Mu senang gop dengan atas hana normal ni. Hana gebi dengki ni. Igau kahek di kerja, di ilah daya, di usaha, urung malam di kerja. Kah kayai. Alhamdulillah igau jema ni. Mai tanya gatian tu. Menurutnya, carat kriat pithek, carat gatian pithek ni. Lih bu'a. Bangai. Ngun. Nyen. Lengkap carat gatian.
insyaallah walhamdulillah tertu perthet gathin tikulatan beut han tikulatan menyekel urang jamun bismillah han pajatilatan ana mu phong tabu wong mongon trino deut-deut ra kalah ra de ana tete Allah kala nepegah urang takwa jalan keluar na tabe warzuku min hisulai hadasib itanyo berakan tutah tekiban cara alian tanyo ngana buat lang tagonyo tetapi karena getanyo butu-butu ya ke Allah ubi mampu tapi ya tau ya tehan selamat uruk kiamat dikirim gure ya kena ikure api kali kepegalu dengan bunuh mantabonyan nemita ada nemita ada ne trip nekainoi Banda Aceh alhamdulillah duduk merempuk kena lang tagonyo ya ja'allahu makhraja. Maka kalau kita ingin cepat, kalau kita ingin disampaikan hajat, perbanyakkan istighfar. Ngat tawa tanyo dengan Allah, perbanyak istighfar. Ngat dekat kita tanyo dengan Rasulullah, perbanyak selawat. Kan kalau kepegahnya, tak mai pihan tetek. Kita yang lihat sahabat di Rasulullah, tawa temannya nurut hebat. Tapi hana susah halang dunia, rezeki hana payah mencah, gekirim di Allah Ta'ala. Nah, kau tabut surawaknya, nah, kau ayat bak semayang Tuhan. Itanyo lihat tata mayang Tuha kena doa Allahumma in kana rizki fi samai fa andilhu ya Allah merizki lung ilangin neputrun uyu wa in kana fil ardi fa akhrijhu munya yang tanah yang tut ulua wa in kana baidan fa qaribhu munya juuh neputo ya Allah wa in kana kariban fa sahilhu ya Allah tegedi munya kata nabi ibu muda be tutah ba lung jo untuk lung raba. Kok mangga kita ada doa Allah Ta'ala. Ya Allah mi langit na putra baga apa yang kuih kedih na puri. Mang menang tak pegah ibu ngeh Allah. Han mang menang dia pegah. Ti malaikat gengi yang hai apa bra bra u. Ha eh kata ba kayak kara-kara Allah Ta'ala. Ge pegah Allah Ta'ala bah menang ni kedih. Eh be ipiki hai ku putra e. Manya te kedih lang laut ya Allah na tuat kena udarat. Munya kami memang kadekat ya Allah nampu mudah cara dan munya tabut surah waqiah surat waqiah fadilah lagi yasin fadilah na tabuh dr ya waqiah fadilah nya hayalah bu punya anak bubu eh munya tabut waqiah fadilah hebatlah doa Allahumma atihu Allahumma a'tihu ilayya. Ya Allah datangkan rezeki itu kepadaku. Wala yahtaju dan tidak pernah berhajat ya Allah. Jangan engkau paksakan daku dan hana berhajat long ya Allah untuk longja maji'a ilaihi. Bek niat paksa long ya Allah untuk niat cok rezekinya. Moye rezekinya jatah long neme kelong ya Allah. Bek ne paksa long untuk payah luak cok. Pakat lung ya Allah ne perintah dalam dunianyo kan ya cok rezeki ne perintah lung dalam dunianyo ya Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ne jua semah dron ya Allah sampai lung mendapati dengan kematian ya Allah menyepayah lung ja lu aco takut lalai lo inan halu rupo ibadat nyen lagi nyen ta musyawarah ba Allah giak jo tunggu menya kata doa mendoa titro nang kejia ba iri dinyo. Bek bantang yang naurang malim, naurang, naurang, geduk keraga ke meratib. Geduk yang air moh ketembut, tembut keraga. Hanam menenek terurang yakjuk serkah. Nyai tanya tak pedang, tak pehah pintu. Tak pehah pintu rot, tak dang baju nelah. Tak jengok uluan takut. Kupu rumuhnya tapi hijak. Pekah hijuk kena leduk. Puru saya juk, dia yang ngak pempen ni. Allah Ta'ala kalau nak pegah keurang ibadat yang ya ke Allah. Gepemudah cara oleh Allah. Karena ikannya kebutuhan pikan kedrog. Tekedi napeng geblo mato yang lagak-lagak. Pun agak pakai gejak-gejak begini. Nyen mato yang lagak, nyen geik ngapagah teruk untuk dia sembut. Kan-kan kedrog. Na terdekah bila orang kahana kepakai kedrog. Gucok atanya untuk kepakai atas kebutuhan yang perlelian murici. Yang tanya kenyataan lagenya nunggu. Tanya mbak gure-gure tanya lagenya. Maka mengertilah tatanan kehidupan. Ditanya oleh sahabat, "Tahu urangnya ni Rasulullah?" Najawab oleh Nabi, "Man tafaqahu fi dinillah, kafallahu ma ahamahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib."
berangkat mantang yang dipabih masa dipabih umu untuk ditupu kiban agama nyen uringnya ditanggung jawab oleh Allah. Kafallahu ma ahamahu, keluh kesah dalam dunia nepeglah oleh Allah. Warazakahu min haitsu la yahtasib, rezeki urang pabih umu mak ngeliah ke pabih pikiran kiban cara anak bumalim langdaya nyen rezeki ke anaknya melalui mangeliah gejuk oleh Allah. Tidak cara untuk mudah anaknya dalam dunia. Ini lu pegang contoh kalau nunggu. Contoh yang terjadi dalam dua uronyo bak lu. Bak lu na anak yatim ini. Aleh pilung na anak yatim kamegah uronyo. Pekut. Kalau yang pemegah menuh mendih. Karena ahwatir. Barakan-barakan segolong na hapi menuh-menuh. Ban menteng ilung na hapi menuh-menuh. Yang api draw lu nyan bi. Api tiat-tiatnya. Menyapi menang-menang. Kutuh ngiang tan kutuh tigol. Hai anak temurnum. Menan-menan. Tangiang-ngiang gop tigol-tigol. Mujud tetan. Idayah ini. Awate dudu. Karena katruk-truk urunyo. Kagengiang-ngiang leurunyo. Keputuh-putuh leurunyo. Kepe-pe-pe ba Facebook. Dudu nagelif-lif leurunyo. Keadaan kejadian. Keadaan awaknya idayah. Lang tiba-tiba. Lang tunyo. Lung perlepeng mak. Berlepeng untuk lumblo kitab anak yatim fakir miskin yang naik dah ya. Nyok kalau yang curhat badron, kalau yang pegah lung god akai kan penglung, penggok. Berlepeng untuk gantung kitab awaknya lebih kurang nama tertuhi. Gelah dua, gelah le, gelah pet, gelah lima. Alhamdulillah tunyo leh muharamnya na anak mien generasi pun kabut mahli. Jadi ladung yatim. Ladum ji hana yatim mutui yah ka gemu kawin lain ka hang getuang ji ke kubah ba ni ne ka jawa ataupun ka meninggal ke cok ji ke meudayah le keluarga na ne miat idayah mai na yah ina tapi cepatan karena ka terima ngan yah i tinggal ji ba sara karena hana getuang ji mai kana le ko baru yah kana le ko baru iji mumwe-we di kampung gecok le urang yang sayang ke ji be mumwe-we de le hi gayu ke lu lung tua pakat be sampai jet ke urang yang rela halang dunia nyu sebab mi rela ji rela de mandu mi te ke dia te tangi yang urang pupul kejahatan urang nyu ti awak mudah-mudahan nyandu pendidikan tan so jagai han mai tan yah ya i meka tertabe nyen tau tala tala urang han tem permun ji nyen ka fakir miskin. Lebih-lebih jinnya jadi untuk gantau kitab tunyo lelu bilang pak dewan guru abih peng 56 juta pedetuk lebih kandit untuk gantau kitab awaknya kalinya yang jumlah lagi tak pegah taknya awak buat mahli nyan kitabnya karaya karena nak kitab padung-padungbuh yang agak mahai hidro-drawa santri yang lah limang perlepeng 1.6 juta untuk blok kita. Ia awaknya 6.17 roy. Yang lung tanggung. Yang tak yang dalam tanggungan lu. Yang lain nama naya hai. Geblo lima geblo leya hai. Dan kalau lung tayang na peng kekah ngan blok kita. Na mihana ngan 3.18. Mihana tamu utang ile. Na biar lung kalau geblo. Nyu awak nyu yahana tau blok. Lung tanyang buat toko kitab, leh lung bilang urang, lung bilang kitab, abis peng 56 juta. Lung pegah buat urang nyoy daya. Hai, kamu doa nyoy buat peng, ngan tablo kitab. Menyahana nyoy takut na yahana kitab kuih dua gompong. Dua leh uronya susah pikiran, lung pat lung cok, ya Allah peng duknan. Keadaan roh lung uronya lagi nyoy. Oleh nyan nama na bangunan baju tapuat dayah yang tengah terpegat karena bilik awaknya pihantip. Sayang lo telung yang ngeih balik. Na bilik kaya, na gobi kaya, yang kata peh-peh je becut-becut. Na ura masyarakat teng. Alhamdulillah yang masyarakat teng, yang masyarakat tiplek-tiplek baru. Ino masjid gampung, haipu. Ino di Bandar Aceh. Na hamba Allah, na telipun lo. Abia nyan bilik yang lo ngeyang baik bi, tau oleh baik orangnya. Nyan biliknya yang kalimu pedas. Golong nabi lung pedap lung lumbi lung pegah alhamdulillah menyen nanti padron lung di Bandar Aceh hana lung pok ja kena lung kirim urang ente kena alhamdulillah ngan terdekah gak nyen kapui nya nilai tambah sago dodo truk urang telepon na urang ke telepon lu padu abih pen ke kita bawa nyu kali nyu ya jai lung pegah ya padu na sang abih 56 juta abih akhirin nomor gini
kadang nak belanja abang lu dengan dua orangnya, lu tanggung ilung bacut. Jut lu berah, alhamdulillah, buat saya kekirim nunggu 50 juta. Kaklah lah. Hai 50 juta, 56, 50 juta anak orang kirim, kan selesai. Yang tak berapa nak putra, ia zi'allahu makhraja warzuku min haisulayah tasib. Anak mutuah nyanyi, ya ber, dia anak yatim, orang gathir, peng ke kita, muka butan. Tetapi jika item pabih pikiran ni, item pabih watay, han ijak keno ijak kede, ia ihlang daya, ngat na pahlai semayang jamaah kirim ke yahai. Allah, tengah maya, 56 juta jatah waknya, kan jatah lu. Nyoban cara Allah Ta'ala, nak kerja baik susah tu. Watay kena beri oleh Allah Ta'ala, begitu mudah dan sangat mudah. Nyoi daya na perlombaan, nyoi lompegah, nyoi tempat dia tak pegah abalang daya. Bentar iya tempat-tempat acara. Nyong untuk ngak semara anak min. Kadang-kadang tamang bulan Ramadhan nyong untuk perpisahan cik. Tak citeh anak min TPA-TPA yang kata aju. Karena kalang sungguh nak terima. Lagi nak pegah lelik. Kan tak terima. Menyambut bulan Ramadhan tak pegat perlombaan cik. Kehadiahnya pada cik. Ilum jai perleh ke hadiah ke perlombaan tengah acara Muharram ini dia. Watelung yang baju tahu ngabih peng ke kita. Kupu katanya, hai ke blow jakrung, blow piala, blow nyom, blow ji. Lang tiba-tiba long color. Perleh jakrung sertoi mempeluh un ke hadiah dengan kanan yatim yang tajuk tiun tepo yang sertoinya. Na awak ikut lomba namai mempeluh un kadang habis. Bunuh support long color. Na urung kirim SMA. Alhamdulillah biya, na ijaka sertuh 68 kere. Kana roh long. Long lagi, dan long yang mudah hehan. Long yak huwa celeng. Kenapa? Karena yang kita nyuh harapkan kan kedrawa tu gebri li Allah bagah geju li Allah wate telake ke go. Bek telake kedrawa tu. Ku kita nyuh nyuh ila ke li le ulain ba Allah Taala ke kita nyuh menawa di dalam dunia nyuh. Uro nyuh tak pernah dayah nyuh yang pertama kedrawa tu. Kan drot kan go. Bek tak putus sah drop pada copeng. Ia jangan laku makraja. Bek susah. Warzuku min haisulah tasi katentai Allah ne pemuda tekedi tedang utang nyen utang nyen pina urang tanggung insyaallah lagi nyu ke tunggu menyegetanyu ingin berbakti kepada agama Allah untuk malamnyu lung padai oh no ile cuman sebagai kesimpulan cobalah getanyu berusaha untuk kalinyu sekuat tenaga lillahi taala demi untuk agama Allah, demi untuk karena Allah, karena Rasulullah, demi untuk tak selamatkan anak keturunan kita yang benar dalam rida Allah. Bek tak berat roh di syara mutua, bak tak pernah tempat yang mulia rayanya, bak tak pernah tempat mutuahnya, lebih-lebih lang kompleknya, na makam-makam karamah nyampai likut, keberkatan kawainya, cuman kita yang urunnya tak sambung saja. Lung lo yakin, ngan rame-rame kita yang ini, insyaAllah atanya selesai. Dan lung insyaAllah akan luriwang kelayi kena. Alih pih yang tinggal ini kan urung lain. Gure lung langsung, urung syik lung langsung. Tanpa bimbingan gure ya broji, lung bukan siapa-siapa. Nak mandai kata hana, hana gure ya jamun kepubut lung, lung malamnya hai ayah mentua, hana merempak lung urung ron. Ma, kakak-kakak mandung, nak mekan na gure ya yang pimpin dayahnya, idih hidayah mudi jamun watet truk lunu dayah, lun mungkin hana lagi nyu dan kadang menyelung hana merempak ngedungku menjadi hudip utandang dalam dunia nyu pekah hana jadi hudip lung urung batal tetapi karena hana nasihat beliau karena gedut-gedut lun berhasil gedidik apalagi anak drone lun yang batal anak banyak kampung tinggai bak binih gle lahir lung ipat lang kampung di sini nedidik lung sampai lung urangnya muturi dengan urang drone. Urang drone tinggal dalam kota. Pikiran anak drone lebih berjaya dengan pikiran anak mie kampung. Lebih-lebih insyaAllah. Mampu untuk mendidik. Kamunya yang kan mendidik itu. Rata-rata yang kawo kampung. Nah kegiatan yang positif mendung. Alhamdulillah. Yang mendidik legure. Kamunya, kamunya berkah. Hai pun makna berkat. Hana tungku yang salah-salah buat. Daripada anak murid tungku yang gedidik kamu hidayah jamun. Lum pinah dari daya kutak ruang. Hidayah tamalanga.
Ah wate truk lung udah sama langa glah lun bunga na tamu beut le al mukarram. Gure getanyu bersama yang pimpin dayahnyu. Kupulun pegah laganyu be ne pike le drone gure ya getanyunya hana muturi ngan lu. Butoi-butoi lung turi gaknya karena gak nyan ke long long turi nama lulang doanya ya. Karena nagaknya gepurnolo geputusawa sawa Allah geputuri sawa Nabi ne pemerintah ma tahyahlum laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guruku maka sampai dengan kapanpun aku tak tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Karena nagure ya tukang purno akhirnya malamnya long kalong purno drone malamnya nyo yang lon pegah bak drone ata yang ne purno lu. Karena kalau ne purno lu behek tajanya ne yuwa bak lu gelanto ne kun hai yang kalau ku purno kah jamu ni daya kawo kena tiat ka pegah abang urang kampung lu nyo kalun pegah mak mentua ayah mentua anak muda mentua semoga getanya mufo. Kalau seandainya lun kena bayu dupna yang kalau ne beri ke lun jamun sampai dengan kapanpun saya tidak akan pernah bisa membayar. Kenapa? Ilmu tidak diperjualbelikan. Hanangan tabayi ke tunggu. Kiban tabayi ila ilmi. Bil ilmi hayatul Islam wa bil jahli mawatul Islam. Ngan ilmi agama, ngan ilmi lang daya udip agama. Menyegadah ilmi lang daya maka mati agama. Berarti tatui Allah ngan ilmi daya. Kiban cara tabayi ilmi tori Allah. Hai tabayi ke tunggu karena balasan di syurga. Cuman yang gayu bak ditanyo berbakti. Pu berbakti hana gayu bayu. Gayu pubut lagi yang kage purno. Lagi gayu oleh Allah menan ke pegah bak ditanyo. Tugah tanyo ta pubut. Nyu ke nyu tunggu yang payah ta menjaga-jaga sampai dengan kapan pun long mengakui dan saya siap apa saja yang diperintahkan ligure ketanyo bersama. Lun malamnyo lung pegah ke urung drone. Urung drone sebagai saksi. Beliau adalah gure lun dunia wal akhirat. Saya tidak apa-apanya. Kelahiran lung kena dunia tanpa daripada bimbingan beliau, tanpa daripada bimbingan gure-gure, tanpa daripada bimbingan Abu di Mudi, tanpa daripada bimbingan Abu di Kuta Guru. Lung mungkin manusia yang tak pernah ada manfaatnya sama sekali. Jangankan kegok, muka drawa lung hana manfaat. Menye andai kata saya tidak dibelai dengan kasih sayang oleh guru-guru yang mulia. Makanya lu ulang tiga trik. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Tandai kata hana gure yang dunianyo yang purno sawa Allah yang puturi teh agama. Tanyo entak ngentuk entak ngen meninggai teh hana tetu sawa sawa Allah. Wallahu a'lam. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ila ruhi abaina wa hadina wa jami'il mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi man kana fi hadzal makan wa fi hadza haulal makan wa anta arafu bihim wa asma'ihim ya rabbal alamin syai'un lillahi lahum ajma'in alaihim al fatiha. Warahmatullahi wabarakatuh. Minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wasallim.